Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat bulan Desember. Setiap bulan kita kasih selamat. Ini kita bikin dialog perspektif Indonesia jelang pemilu 2024 dalam aspek politik, hukum, ekonomi, juga menyangkut persoalan menghadapi resesi. Itu berkali-kali Sri Mulyani mengatakan soal resesi itu. Nah, ini ada nanti itu tugasnya Prof. Antoni lah menjelaskan itu. Nah, pertanyaan dari Mas Eros, ini akhir dialog akhir tahun atau akhir kekuasaan? Kok aku? Sebenarnya sarannya dari Akbar Faisal. Yang nyampein ke saya itu Mas Eros. Nah, jadi sebenarnya kita kepengen ini ngobrol santai-santai aja. Ya, gak ada yang serius menghadapi akhir tahun ini. Ya kan? Akhir tahun ini kan kita ada Natal ya, kemudian ada masuk ke tahun baru. Jadi pembicaraan kita ini sebenarnya pembicaraan biasa. Tapi kalau kita lihat isu-isu atau hal-hal yang berkembang selama tahun ini itu kan banyak sekali. Salah satunya misalnya ada DPR yang ribut, anggota DPR, Komisi 1 ribut dengan Kepala Staf Angkatan Darat. Ya kan? Kemudian di kepolisian ada kasus Sambo. Ya. Lalu kita lihat lagi kemudian ada usulan lagi di akhir-akhir ini, di akhir tahun ini dari Ketua MPR dan Ketua DPD perlu ada presiden jabatan penambahan jabatan 3 periode. Ini 3 tahun. 3 tahun dan 3 periode. 3 tahun perpanjangan sampai 2027 ya. Iya. Yeah. Nah, itu kan menarik nih penundaan pemilu. Iya, yeah. Kalau cocok sampai 2029. Ya. Artinya itu pemilunya 2029. Nah, jadi kalau kita lihat banyak hal yang berkembang. Nah, saya ini kan terus terang tidak lagi bicara aktivis ini. Ini sudah ada negarawan, politisi lengkap, ada pengamat, ya kan? Kemudian partai YouTuber Akbar Faisal ditasin main YouTube. Nah, saya perkenalkan dulu walaupun sebenarnya semua sudah terkenal, ya. Paling ujung itu jaket kulitnya tidak pernah terlepas. Nah, ini Bung Adian Nabi Tumulu. Dia cerita sama saya, aku pernah dikasih batik yang mahal dari sutra, tapi kan aku pakai-pakai. Aku bilang kenapa? Takut kena rokok, kasihan. Jadi pakai jaket kulit aja terus kan sama kaos. Kepala. Bukan kulit tuh ya? Kulit ya? Ya baru saya diusir itu. Kasihan juga. Bung Adian ini tadi waktu mau masuk ke sini dia merokok di trotoar. Katanya yang punya gedung trotoar itu punya kami, jadi nggak boleh merokok. Jadi sebenarnya ini kasus baru yang tidak pernah terjadi ya. Kegaduhan akhir tahun lagi. Kemudian di sebelah Bung Adian ini Dr. Hairul Umam. Terima kasih Bang. Beliau ini lulusan dari Canberra. Dari Queensland Bang. Queensland. Brisbane. Brisbane. Sedikit lagi masuk Gold Coast itu ya. Oh, memang sudah di Gold Coast ya? Sudah di Gold Coast ya. Nah, sendiri lah kalau Gold Coast itu apa ya kan. Kalau musim panas ya. Wah, surga. Sering mahasiswa tinggal nggak lulus tuh kalau musim panas biasanya. Karena nongkrongnya di Gold Coast. Di Gold Coast. Ya, jadi beliau ini di samping lulusan di Paramadina, juga sebagai direktur di industri strategik ya. Siapa? Betul ya. Tapi bentar aja siapa? Tapi bukan di Jumur Meta.
Kalau Indobarometer akhirnya 3 periode lah. Nah, ini Adi Prayitno, direktur aku lupa itu apa. Umam apa saya? Umam belum disebut soalnya. Umam sudah. Oh, udah sebut. Oh, kegaduhan itu. Ya, kegaduhan itu. Kalau kata Ari, jangan biarkan susu yang tertumpah. Yang tertumpah. Jadi tadi ya, gelar buat Adi Prayitno. Gimana? Sekarang ngajar di UIN ya? Ngajar di UIN, Bang. Yang apa? Kampus UI Negeri ya. UI Negeri. Saya kira pengamat politik yang sudah kita cukup terkenal ya, yang komentar-komentarnya luar biasa. Jadi kalau kita bicara antitesis, Adi Prayitno ini antitesis dari Adian. Ya, di sebelah ini ada Profesor Antoni. Ya, yang paling sayang Jokowi. Ya, Antoni. Prof. Antoni ini kalau kita dulu saya sama-sama di Nasdem dengan beliau, tapi beliau keluar duluan, ya. Jadi periode 2014-19 masih ketua DPP Nasdem ya, bidang ekonomi. Jadi keluar duluan, keluar duluan. Kalau saya ini kan. Kepengurusan 2019 hasil kongres itu udah nggak masuk lagi namanya. Karena, 2015 awal saya keluar. Ya, karena badan mendukung Jokowi. Tapi selain itu terlalu banyak kritik yang nggak sias waktu menjadi Menteri Perdagangan. Akhirnya dibilang bahwa ini mengganggu kepentingan, ya. Terpaksa lah digeser keluar dulu. Nah, kalau Mas Eros ini udah Jawa, ya. Budayawan, seniman, negarawan, tergantung. Dia kalau ketemu orang-orang senior, Eros Djarot budayawan. Kalau dulu artis-artis yang muda, seniman. Eros Djarot ini. Enak ya. Ya kan? Nah, kalau yang satu ini cukup terkenal. Ini sebenarnya Ari, kamu dibilang tukang kompor yang paling bahir. Saya dipancing-pancing keluar semua. Ya kan? Ada apa dengan Surya Paloh? Ada apa dengan ini? Pancing saya. Akhirnya kita pun dimusuhin sana sini. Ya. Akbar Faisal, disingkat dipanggil Afu. Akbar Faisal Ansensor. Ansensor ya. Beneran betul. Gak ada yang dipotong tengah sholat. Dan sama-sama saya juga di Nasdem. Dia masih di Nasdem sekarang. Dulu sebelum saya bicara soal antitesis, level keanggotaan saya di atas dia. Setelah antitesis, dia di atas saya. Jadi hebat kali ini. Nasdem ada level yang terkenal. Ya kan? Nah, ini yang paling penting. Fahri Hamzah. Penting apa? Tokoh PKS. Nanti dulu. Dulu kan tokoh PKS. Ntar pemilih salah, Bang. Kita kan gireng dulu. Iya, gireng kan. Nah, dulu sebagai tokoh PKS. Pernah ketua DPR mewakili dari PKS menjadi wakil ketua DPR. Sekarang dia ini mempunyai partai baru yang luar biasa, yaitu Partai Gelombang Rakyat. Nomornya apa? Nomor 7. Gelombang Rakyat dengan nomor 7. Gini. Ya. Kalau ada 5 partai nanti, yang misalnya harus 5 partai di Indonesia ini, mungkin 1 PDIP, 2 Gerindra, ya kan? 3 itu Demokrat, lalu mungkin PKB, yang kelima itu Gelora. Nasdem enggak bantu aja. Ini analisa benar enggak? Bukan. Nasdem itu kan masih tergantung Anies. Anies kan belum jelas, jadi kita enggak bisa bilang dia lolos atau enggak. Iya. Cocok juga. Ini viral ini. Nah, saya mungkin kalau ngomong-ngomong gini ya, kita kasih pengamat dulu ya. Silakan, Kero Umar, bicara dulu. Nah, apa-apa, kita ini santai-santai aja. Seperti biasa yang saya lihat, luar biasa analisanya.
Siap bang, ini titik berangkatnya konteksnya apa dulu ini? Ini 2024, evaluasi demokrasi secara general atau apa? Ya general dulu, nanti baru kita merujuk. Oke, terima kasih Bang Zulfan atas kesempatan yang diberikan. Salam mohon izin para senior-senior yang berkenan untuk didahului. Kalau misal bicara secara general bang, saya sendiri di Paramadina melakukan riset, ini agak ngakademis nih. Memang ada beberapa hal yang kami jadikan sebagai basis evaluasi. Dan dari kepemimpinan Pak Jokowi selama setidaknya 8 tahun terakhir, memang ada sejumlah capaian yang kita tentu apresiasi sebagai sebuah proses governance yang juga cukup memadai. Tetapi pada saat yang sama bang, kalau misal kita bicara konteks demokrasi, ada sejumlah indikator yang bisa dijadikan sebagai penjelasan ada penurunan kualitas demokrasi yang cukup signifikan. Ini terlepas dari analisa teman-teman dari berbagai lembaga, dari Transparency International, dari Economist Intelligence Unit, dari Australian National University, dari berbagai kampus-kampus di luar maupun dalam negeri. Tren penurunan kualitas demokrasi memang menjadi concern yang cukup signifikan. Nah, kemudian kalau misal ditanya di mana level tren penurunan itu bisa terlihat, dari hasil studi kami, saya mengkategorikan ada sekitar 5 aspek yang itu berpeluang menjadi faktor penjelas di mana letak demographic regression itu. Pertama, rising polarization and political identity exploitation. Yang kedua, weakening anti-corruption agencies. Yang ketiga, weakening civil liberties. Kemudian yang keempat, rising centralization and potential abuse of power. Dan yang kelima, rising military role in public offices. Nah, dari 5 hal tersebut, betul memang tidak 100% itu kemudian menjadi tanggung jawab pemerintah. Semua elemen stakeholders politik memiliki peran di sana. Tetapi pada ranah yang lebih strategis, memang peran pemerintah cukup signifikan untuk menggiring bagaimana prinsip-prinsip dan juga nilai-nilai dasar demokrasi tergerus secara perlahan. Nah, oleh karena itu sebenarnya kita itu berharap dari civil society sendiri sebagai elemen demokrasi yang dianggap sebagai pilar tersehat demokrasi mencoba mengingatkan, dan kita tahu persis Pak Jokowi itu adalah pemimpin yang lahir dari dukungan civil society yang genuin dengan seluruh stakeholders partai politik yang mendukungnya, kemudian lahirlah Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Tetapi seiring berjalan, elemen yang dulu mendukung praktis per hari ini muncul sejumlah kekecewaan. Saya menangkap betul bagaimana concern dari kalangan masyarakat sipil, akademisi, dan juga stakeholders yang lain terhadap tren ini. Dan kalau misal kemudian ini tidak diantisipasi, kita khawatir ada proses rekonsolidasi, mungkin dalam bahasanya Thomas Power dan bahasanya Pak siapa, Markus Mitzner atau Pak Edward, ini geng dari NU semua, itu sebagai rekonsolidasi neo atau new authoritarianism. Kita tidak ingin di sana. Saya yakin betul yang hadir di sini, senior-senior saya semua, adalah tokoh yang betul-betul meletakkan fondasi reformasi. Jangan sampai kemudian pilar-pilar itu digerus secara perlahan dan kemudian kita bersikap permisif dan kemudian nanti pada endingnya kita merasa demokrasi gestor. Kita tidak ingin itu. Nah, oleh karena itu saya pikir ini masuk ke konteks praktis di 2024 kami dari kalangan masyarakat sipil berharap itu betul-betul bisa menjadi sebuah momentum perubahan yang baik. Perubahan bukan berarti harus mendestruksi apa yang sudah dihadirkan oleh Pak Jokowi, tetapi betul-betul menghadirkan perbaikan. Mana yang kemudian mengalami reduksi, kita perbaiki, dan kemudian yang belum baik tentu harus diperbaiki. Nah, itu yang kemarin kami sampaikan kepada Bang Zulfan, itulah konsep Al-Muhafadzatu ala kulli sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Kira-kira kalau mau jadi dewan pakarnya partai Gelora ini. Saya sekarang cuma saja baru saja KPU ini kan memutuskan 17 partai ya, yang ikut yang sah ini untuk mengikuti pemilu.
salah satunya nomor 7 kan gitu. Iya. Nomor 7 ini harus kita sebut terus. Kalau PDI nomor berapa pengadilannya? Tetap sama. Nomor 3. Metal ya, metal. Nomor 3. Bu Mega mempertahankan ini loh. Ya. Itu berkaitan dengan pasal 37. Pasal 37 itu kan perubahan undang-undang dasar 45. Nah, jadi kalau kita lihat sejauh mana harapan demokrasi atau harapan kita lihat kualitas dunia politik kita ya dalam bernegara dengan 17 partai. Ya, saya kira ingin komentar beberapa hal ya Bang Zulman dan teman-teman yang lain. Pertama, memang kalau bicara tentang kualitas demokrasi di Indonesia itu kan cukup paradoks. Banyak kritik bahwa kualitasnya menurun karena begitu banyak parameter-parameter yang bisa digunakan untuk menjelaskan itu. Pertama, misalnya banyak orang yang tiba-tiba takut untuk mengkritik pemerintah karena takut dilaporkan, takut ditangkap dan seterusnya. Tapi kan pada saat yang bersamaan kita tidak bisa menutup mata. Di tengah ketakutan publik, kelompok aktivis dan kelompok civil society mengkritik penguasa, mengkritik pemerintah, ada keberlimpahan demokrasi secara elektoral yang kita dapatkan. Pembelahan ekstrim yang kita lalui 2019, tapi kan tidak berdarah-darah. Bahwa ada cebong dan kampret, ya kita tidak menutup itu. Tapi tidak sampai acung-acung senjata dan berdarah-darah. Dan mulai kemarin kita menyaksikan, ada 17 partai politik yang lolos. Dinyatakan sebagai peserta pemilu untuk ikut 2024. Ini adalah satu keberlimpahan demokrasi yang saya sebut sebagai paradok dari apa yang disampaikan oleh Dr. Hairul Umam yang menyebut bahwa kualitas demokrasi kita menurun. Kalau kita melihat data-data statistik survei yang kita lakukan sepanjang 2021 misalnya, memang indeks demokrasi kita agak sedikit turun. Salah satu variabelnya adalah perasaan takut untuk mengkritik penguasa dan pemerintah. Bukan aparat yang melakukan represi, tapi ada kelompok-kelompok lain mengatasnamakan gerakan demokrasi, mengatasnamakan gerakan rakyat, melaporkan tindakan-tindakan yang dianggap hoax dan fitnah. Karena itu adalah kritik. Kan itu Bang, dua model demokrasi kita yang saat ini berhadapan secara utuh ya tentang potret demokrasi. Dan belakangan memang evaluasi terhadap kinerja Jokowi overall di bidang ekonomi termasuk demokrasi itu turun memang. Dari 73% di bawah 70%, kurang lebih 68%. Tapi itu karena kenaikan BBM. Dan saya menduga kenapa misalnya tingkat ketidakpuasan terhadap Jokowi itu tidak terjun bebas di bawah 60, karena Pak Jokowi itu punya politik bansos. Jadi sebelum ada kenaikan BBM, ada sekitar 11 bansos yang dikucurkan oleh pemerintah, yang itu langsung menusuk jantung rakyat. Ada bansos ataupun bantuan-bantu UMKM yang gajinya 2 juta juga disupport. Kemudian kelompok-kelompok miskin juga mendapatkan bantuan. Jadi sekalipun ada kenaikan BBM yang menjadi distorsi tingkat ketidakpercayaan publik terhadap Jokowi, itu bisa direm karena ada bansos-bansos yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Tetangga saya kebetulan di Ciputat bilang, Pak Adi kalau bisa bilang ke Pak Jokowi dan teman-temannya, gitu ya. Apa contoh kenaikan BBM? Karena mereka mendapatkan subsidi dari kenaikan BBM. Banyak orang yang dulu tidak bekerja, tidak dapatkan uang bulanan, gara-gara kenaikan BBM dapat uang bulanan, tidur aja dia dapat uang. Kalau begini ceritanya Pak, dinaikkan saja BBM terus-terus katanya. Ini adalah satu mindset yang kemudian muncul betapa pada satu sisi demokrasi kita dikritik, pembangunan ekonomi kita dikritik, akses terhadap ekonomi juga dikritik, tapi banyak juga orang yang menikmati itu semua dengan politik bantuan sosial itu. Yang kedua yang ingin saya katakan, saya mencoba untuk menggunakan teori piramida terbalik dengan kasus pengumuman 17 partai. Ini keberlimpahan demokrasi dan yang paling penting ini mestinya dijadikan sebagai momentum. Elit-elit di negara ini sudah mestinya menghentikan bicara tentang bahwa pemilu 2024 itu layak untuk dievaluasi. Pemilu 2024 itu ditinjau ulang. Pemilu 2024 dianggap sebagai satu persaingan yang cukup tensius yang kemudian mengkhawatirkan satu kekerasan dan seterusnya dan seterusnya. Alasannya banyak. Dan bahkan muncul supaya pemilu itu diperpanjang ataupun ditunda untuk 2024. Loh ini tahapan pemilu sudah lanjut. Kalau tapi yang masalahnya begini, lanjut tapi uangnya nggak ada. Ah itu lain hal, cerita aja, nanti bisa kardus juga Bang, kotak suaranya dan yang lainnya. Pada prinsipnya bagi saya adalah, ini tahapan pemilu sudah selesai, sudah berjalan, 14 Februari ditetapkan sebagai keputusan final yang dilahirkan oleh DPR, pemerintah, dan KPU. Mestinya ini tidak dicederai. Ini kan soal akhlak berdemokrasi.
kalau misalnya menghentikan pemilu gara-gara alasan-alasan yang ini ada polarisasi karena tensi persaingan, saya selalu mengatakan politik itu ya kunci utamanya persaingan. Kalau nggak mau ada polarisasi, kalau tidak mau ada persaingan, ya ikut maju Stalin aja. Ataupun misalnya disebut, wah mungkin ekonomi kita terancam. Justru saya melihat dengan adanya pemilu, ekonomi di berbagai tempat, bahkan di seluruh Indonesia berdenyut. Satu, partai politik itu pasti menggelontorkan begitu banyak dana untuk belanja atribut. Bikin spanduk, bikin baliho, sewa billboard, bikin tim sukses, dan ada relawan. Sewa artis. Sewa artis, influencer, youtuber, dan seterusnya, dan seterusnya. Ila akhiri. Karena gitu, Pak. Youtuber tersinggung. Itu pada level partai politik. Pada level caleg, dia juga akan membelanjakan dana yang tidak sedikit untuk memenangkan pertarungan di kalangan internal mereka dengan sistem proporsional terbuka. Jadi spending money-nya jauh lebih banyak. Ini adalah dua hal partai dan yang belum lagi hal-hal lain di luar itu. Jadi bagi saya kalau bicara tentang ya ekonomi kita sedang tidak baik, kondisinya sedang tidak oke, justru pemilu itu adalah akan mendatangkan berkah ekonomi yang cukup luar biasa. Oke, saya ke Bang Fahri sekarang. Bang Fahri, ini kan ada tulisan panjang sekali dari Desmond yang kita baca kemarin. Saya jarang saya baca, orang kirim di WA ini panjang sekali. Ujung-ujungnya memang akhirnya sebenarnya ya setuju dengan konsep apakah tambah jabatan atau tiga periode itu. Desmond Mahesa ya, itu dari apa, Komisi 3 Gerindra. Nampaknya Gerindra juga akan menggaungkan apa, setuju. Nah, Bang Fahri, salah satu yang diangkat itu adalah bahwa kenapa perlu ada perpanjangan masa presiden, karena Pak Jokowi ini kemarin, presiden kemarin itu banyak terbuang waktunya, terbengkalai karena COVID kan. Gua sakit sendal. Karena itu ini harus diganti. Nah, di dalam apakah ada contoh negara seperti ini? Kemudian apakah ini lazim dalam satu negara itu? Nah, ini kita ketua wakil ketua umum Partai Gelora nomor 7 tetap. Iya. Baik, terima kasih, Bang. Sebenarnya saya memaknai undangan Bang Zulfan di unpacking ini untuk silaturahim karena memang kita jarang sekali ketemu dengan tokoh-tokoh lain. Dan kita ini nggak bakalan ketemu kalau bukan orang yang undang. Right. Karena orang-orang yang tidak gampang diundang, tapi karena orang yang mengundang jadi kita ketemu. Karena persahabatan. Persahabatan. Jadi ya mungkin juga opini saya agak-agak bersahabat juga. Sebenarnya persoalan ini memang mesti kita tinjau dalam satu diskusi besar ya. Ide besarnya harus keluar dulu. Karena kadang-kadang kita kalau terlalu segera masuk ke isu teknis, biasanya kita banyak nggak sepakatnya. Tapi kalau kita mulai dengan gagasan besarnya, itu yang saya dari awal kan mengkritik Pak Jokowi itu, rasanya itu agak kurang banyak gitu, atau bahkan sekarang hampir nggak ada itu jubir-jubir yang sekelas ahli tata negara, ya kan? Bahkan mungkin juga intelektual lah begitu, yang memberikan justifikasi kepada sikap-sikap teknis pemerintah dan Pak Jokowi khususnya. Sebenarnya Pak Jokowi itu banyak sikap-sikap teknisnya itu bisa mendapatkan justifikasi secara intelektual gitu. Cuman karena nggak ada yang memberikan justifikasi secara intelektual, ya akhirnya kan dilihat oleh orang sebagai sesuatu yang apa namanya tidak indah, tidak bermutu gitu ya. Seperti ide infrastruktur itu di dalam ekonomi kita nggak bisa bantah, kecuali bahwa mungkin ada miskalkulasi, mispriority dan sebagainya, tapi infrastruktur itu teori dasar di dalam ekonomi. Nah, termasuk juga yang saya dari awal kritik itu soal memikirkan konsolidasi demokrasi itu nggak boleh partisan. Saya ingat dulu sebelum Pak Jokowi berpidato di MPR itu untuk pelantikan ya, kami diundang dan kita berdiskusi, lalu kita mengusulkan Pak, dua pemilu presiden ini cukup
apa namanya berdarah-darah, pengkubuan kristalisasi di belakang Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu kan sangat keras. Alangkah baiknya kalau Bapak mengusung ide rekonsiliasi dan bila perlu Pak Prabowo diajak masuk ke dalam kabinet sebagai, ini platformnya nih ya, yang saya sayangkan karena baik dari sisi Pak Jokowi maupun Pak Prabowo itu kurang digaungkan bahwa ini adalah platformnya rekonsiliasi. Kabinet rekonsiliasi dalam tradisi demokrasi itu ada berkali-kali. Kalau politik itu mengalami gridlock, mengalami kebutuhan, ya rekonsiliasi diperlukan gitu. Dan bahkan kabinet rekonsiliasi juga ada di baik negara parlementer baik maupun negara presidensial itu ada gitu. Nah, tapi itu terjadi begitu saja, ya kan? Oposisi di tingkat grassroots tetap terjadi dan menguat sekali. Bahkan masuknya Pak Prabowo tidak berhasil menenangkan begitu. Inilah yang sekarang dipungut oleh Anies Baswedan dengan Nasdem ini gitu, Bang. Artinya ketegangan itu masih ada. Nah, seharusnya menurut saya sih ada COVID, ada perang, ada disrupsi. Memikirkan ulang model politik kita itu bisa menjadi satu agenda, gitu loh. Karena saya sendiri menganggap konstitusi setelah 4 kali amandemen, menurut saya memang perlu amandemen sekali lagi, amandemen kelima. Saya kebetulan mengikuti amandemen itu agak detail karena dulu saya tenaga ahli di MPR gitu. Dan saya mengikuti rapat-rapat panitia ad hoc dalam 4 kali amandemen itu. Menurut saya memang kita memerlukan sekali lagi amandemen, khususnya mau menentukan pilihan. Yang pertama-tama kita mau terus dengan sistem presidensialisme murni dengan pemilihan presiden secara langsung, atau presidensialisme semi seperti di Perancis, ya kan, sehingga kemudian muncul lembaga perdana menteri misalnya, atau bahkan sistem mandataris yang kita anggap lebih tenang bagi kita, karena presidensialisme pemilihan langsung kita itu transisinya itu tidak mulus gitu. Ini yang sekarang ini menciptakan problem nominasi oleh elit itu gitu. Karena yang berbahaya di dalam presidensialisme pemilihan presiden langsung adalah nominasi elit itu yang tidak melibatkan rakyat. Itu yang dikritik oleh di Amerika abad 19 yang melahirkan sistem primary, caucus dan sebagainya gitu. Nah, yang begini-begini menurut saya layak diomongkan, tapi nggak bisa ujuk-ujuk. Tiba-tiba ketua DPD-nya ngomong diperpanjang aja, atau di MPR ngomong, itu nggak begitu. Ini mesti ada idenya dulu. Nah, ini orang-orang besar ya kan, yang mencoba mengabsorpsi realitas kekinian kita ini, termasuk juga dunia yang kayak begini. Karena ada orang kayak Putin, ada orang kayak Erdogan, ada orang kayak Xi Jinping. Xi Jinping kita nggak masuk deh, karena itu bukan negara demokrasi. Tapi kalau Rusia sama Turki, itu kan relatif negara demokrasi. Dia juga memaintain satu sistem politik yang menciptakan stabilitas, dan memang relatif itu ada untungnya, gitu loh. Karena negara-negara yang saya sebutkan itu relatif menikmati stabilitas politik dalam rangka pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat. Nah, ini idenya mesti ada, nggak bisa ujuk-ujuk. Kita mesti berdebat sebagai intelektual membela gagasan-gagasan ini. Nah, karena itulah saya masuk ke yang terakhir itu. Sekali lagi, jangan ujuk-ujuk. Kalau presiden mau memanfaatkan waktu ini agar kita memikirkan sistem politik, lakukan secara baik. Dan jangan lakukan itu untuk dirinya pribadi. Sebab itu nanti jadi repot, sinyalnya jelek kepada masyarakat. Tapi coba selenggarakan. Waktu itu saya malah nantang teman-teman di PDIP kan, karena waktu saya mengikuti pidato guru besarnya Ibu Mega, kan Ibu Mega jelas mengatakan, apakah kita akan memikirkan kembalinya sistem mandataris, sehingga ada lembaga tertinggi negara, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang nanti punya hak untuk memilih mandataris setelah mendapatkan mandat dari rakyat. Itu kan harusnya ditangkap dan kita diskusikan pikiran seorang ibu bangsa atau tokoh nasional, lalu kita letakkan
jangan-jangan memang format kita itu gitu loh. Sehingga kita bisa memasuki satu transisi demokrasi yang lebih matang dan final. Ini menurut saya nggak pernah kita finalisasi, sehingga kita saling curiga. Oke, saya melihat ini ada yang sudah tidak sabar ingin menambahkan atau menanggapi, yaitu Profesor Antoni ini. Saya lihat dari tadi tangannya sudah kepengen bicara dan kakinya sudah goyang-goyang. Jadi beliau ini walaupun ekonom, banyak menulis juga tentang mengenai konstitusi ya. Kan atau apa, silakan Prof. Ya. Jadi porsi Prof yang panjang di ekonomi ya? Di ekonomi. Nah, tapi di politik ini sedikit. Iya. Pertama adalah gini, bahwa isu perpanjangan atau penundaan pemilu itu adalah tidak boleh disuarakan karena itu melanggar konstitusi. Apapun itu dengan alasan, misalnya alasan tadi misalkan tidak ada dana, itu tidak mungkin ada, nggak mungkin bisa gitu. Karena dana itu sudah ada di APBN. Jadi undang-undang APBN 2023 sudah memasukkan gitu. Sudah memasukkan dan anggaran KPU adalah 15 triliun sekian, Bawaslu adalah 7 triliun sekian untuk 2023. Dan itu harus dipakai gitu, orang udah ada apa undang-undang APBN-nya gitu. Itu pertama. Terus kedua, kalau tidak ada undang-undangnya gimana? Kalau tidak ada masuk di APBN, nah itu berarti udah menyalahi gitu. Karena sudah tahu ada tahapan pemilu tidak dianggarkan gitu. Itu udah berarti menyalahi konstitusi secara langsung gitu kan. Tahapan pemilu tidak diarahkan. Jadi apapun, dengan alasan apapun, itu tidak bisa menjustifikasi atau membenarkan yang namanya penundaan pemilu. Saya kira intinya kita sudah tangkap ya. Sekarang Bung Adian. Iya Bang. Nah, ini kan terus terang tadi, ini Bung Adian ini memang dekat sama Jokowi. Tetapi kadang-kadang dia bisa jaga jarak juga. Ya. Dan mengkritisi. Nah, oleh karena itu kita minta tanggapan Bung Adian. Coba untuk kita menilai dulu satu hasil-hasil kerja ya. Dan efeknya ini dampaknya ke dalam persoalan-persoalan politik kita dalam dari pemerintahan yang ada sekarang. Gimana pandangannya Bung Adian? Kalau secara konstitusional nanti Bang, pas laporan pertanggungjawaban presiden itu kan dinilai bersama-sama di DPR dan DPR. Tapi kalau secara personal, ya kita ini sadar gak sih yang kita pilih itu manusia? Ya, ada kurang sana, kurang sini, lebih sana, lebih sini, biasa-biasa aja gitu. Dan sampai kapanpun akan selalu seperti itu selama kita pilih adalah manusia biasa. Ya. Tapi mungkin nilai demokrasi yang saya pertahankan adalah saya tidak pernah bilang saya mau membela Jokowi tidak. Saya cuma membela harapan-harapan itu tentang seseorang yang bukan siapa-siapa ternyata dia bisa mengalahkan yang siapa-siapa. Ya menurut saya itu modal penting buat bangsa ini. Bagaimana kita bicara tentang berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, egaliter dan sebagainya, sementara kita selalu memberikan perlakuan istimewa buat yang anak anu, bapaknya si ini, hartanya sekian segala macam, itu semua dilawan Jokowi dan kehadirannya. Jadi kalau saya membela Jokowi bukan sebagai Jokowi, tapi saya membela harapan-harapan itu agar tetap ada. Karena saya berpikir demokrasi mensyaratkan semua untuk bisa menjadi apapun selama itu baik buat bangsa ini. Bahwa kemudian dikatakan ada nilai penurunan, iya. Ada yang ada nambah juga di titik lain, ya, iya juga. Terus apa? Memang kita memilih siapa? Nanti Mas Eros bisa jawab. Karena sih gue banyak belajar dari dia dulu. Tapi sering ngegulin juga dulunya. Apa, nongkrong-nongkrong di sebelah sana itu Mas ya. Apa, ya saya aja belajar dari Mas Eros. Itu kompor-kompor kita juga dulu. Ya, ya itu kompor sejati nih. Abis itu dia belakang gak tahu. Ketika kita mengambil resiko dan dapat resiko, dia bilang, memang saya pernah cerita seperti itu, memang saya pernah ngomong seperti itu. Ya kan cuma bicara kan kalau yang memutuskan, seperti ya biasa lah. Ya tidak, kalau tidak begitu tidak ada Mas Eros, tidak ada Rombeng, tidak segala macam lah, sudah lah. Nah, tapi itu loh Bang, maksudku apa? Yang dibilang Fahri Hamzah, yang dibilang teman-teman sebelumnya, tapi abang ini agak beda memang, dia bilang, tidak boleh, boleh aja. Siapa juga boleh aja ngomong 3 periode, 4 periode, 5 periode, emang kenapa sih orang ada larangannya? Tapi, apakah itu yang kita ikuti? Tidak. Yang kita ikuti bukan kata orang per orang, yang kita ikuti konstitusinya. Selama konstitusi tidak memungkinkan, orang mau ngomong apa-apa aja biarin aja. Saya takutnya sikap kita menjadi lebih otoriter dari yang lain, ketika orang bicara pun kita larang. Ada yang ditangkapin saat bicara seperti tadi segala macam, ya periksa. Apa sih yang membedakan zaman dulu Mas Eros, kalau objektif bisa cerita.
Dulu pernah nggak negara kalah di pengadilan? Nggak pernah. Sekarang ada mekanismenya, tun. Ada mekanismenya, MK dan sebagainya. Itulah menurut saya alat ukur demokrasinya. Bukan yang ditangkap karena menghina presiden. Ada presiden dibilang binatang apa segala macam. Terus ada tindakan terhadap itu dibilang tidak demokrasi. Jangan kan begitu. Saya ngomong kalian binatang saja, kan saya bisa ditangkap. Merokok aja tadi yang beri tangkap. Merokok aja ditangkap. Di luar ruang. Di trotoar itu loh. Apa? Nah itu juga problem, Bang. Saya bilang sama mereka begini. Apa? Tanpa kita sadari, kita ini arogan gitu loh. Kebetulan kenanya ke kita. Bagaimana kalau ke yang lain mereka perawan seperti itu? Mungkin tidak melawan. Tapi satu ketika mereka akan ketemu orang yang berani melawan. Apakah hari ini, besok, lusa, atau kapan, pasti itu ada. Nah, kenapa? Kesombongan itu akan ada akhirnya kok. Akan ada batasnya. Tidak bisa. Mereka boleh punya gedung ini, tapi kalau mereka klaim itu jalan sebagai milik mereka juga, emang mereka siapa gitu loh. Di bawah. Maksudnya di atas raya. Bukan, artinya apa? Tapi kita kembali ke demokrasi ya. Itu miniaturnya aja. Iya, miniaturnya. Dan kita kan menemukan hal yang sama, Pak. Semua orang bisa bicara baik, itu nggak penting buat saya. Yang penting buat saya adalah, bisa nggak semua orang bertindak baik? Berkata Ida, oh jagonya. Mas Eros ini. Mas Eros ini kalau mau metik kelapa, dia nggak manjat, dirayu jatuh. Dia duduk di bawah, dirayu, jatuh. Apalagi manusia. Apalagi manusia, itulah saking jagonya Mas Eros merangkai kata-kata. Betul, Mas? Iya dong. Lu bayangkan, dia capek nih jalan, lelah berkeringat, haus. Kita manjat pohon kelapa, dia nggak, dia duduk di bawah. Plum, jatuh. Artinya berkata baik semua orang bisa. Tapi bertindak baik. Nah, alat ukur kita ya tindakan. Semua ya perilaku, perbuatan, perilaku segala macam. Nah, saya lihat itu aja. Bahwa kemudian Jokowi punya banyak bolong-bolong, iyalah siapa sih yang nggak tahu. Tapi ayo, kapan kita akan bilang bahwa akan ada satu presiden yang maha sempurna dan tidak punya kekurangan apapun? Kapan itu akan terjadi? Lewat proses apa? Lewat mekanisme apa? Bagaimana memilihnya? Bagaimana menyeleksinya? Nggak ada yang bisa jawab. Selama kita dipimpin manusia, dengan hukum yang juga dibuat oleh manusia, ada kurang-kurang bolong-bolong biasa-biasa saja. Begitu, Bang. Merdeka. Merdeka. Nomor tiga. Nomor tiga. Bung Akbar. Ya. Nah, ini kan sudah ada tutupnya, mumpung pari nggak ada nih. Nah, kita kan ini dengan 17 partai ini, kita lihat tentu ada harapan besar untuk demokrasi kita ke depan. Nah, kira-kira ada perubahan peta politik kan? Ini kan persoalannya, ini kan suara berpindah-pindah, ya kan? Nah, kalau partai-partai yang katakanlah oposisi, setengah oposisi, terus atau bertambahnya yang lebih pro ke koalisi pemerintah misalnya nanti kan, nah kira-kira gimana nih Bung Akbar melihat ini? Ya, pada akhirnya memang kita harus memasukkan diri pada dua kota. Ya, yang terkait sensor ya. Dua fase, fase realitas dan fase imajinasi. Ya. Biasa realitas adalah hari ini seperti apa dan kemudian imajinasi kita seperti apa. Kalau bicara tentang, katakanlah tadi pertanyaannya kan wajah politik kita dengan partai-partai baru pada 2024. Hari ini yang kemudian nantinya kita transfer pada masa depan itu seperti tidak menggembirakan dan mencurigakan. Ya. Memang kan partai-partai itu dihadirkan atau menghadirkan diri itu untuk mendapatkan kekuasaan. Mana ada partai dihadirkan untuk mendapatkan apa namanya itu bukan kekuasaan gitu. Naif namanya kalau kayak gitu. Tetapi karakter partai-partai yang ada hari ini tampaknya memang tidak menunjukkan wajah untuk berada di luar dari pemerintahan. Mungkin PDIP adalah sedikit berbeda ya. Saya agak memuji nih partainya Dian. Makasih. Karena mereka pernah berada di pinggiran, digunakan dan kemudian mendapatkan kekuasaan. Tapi partai-partai yang lain tampaknya tidak cukup menyediakan diri baik secara psikologis maupun barangkali secara kalau kita menerjemahkan dalam bentuk program untuk berbeda dengan. Kita berharap Partai Gelora ya, dengan apa yang kita pahami tentang teman-teman di Gelora, terutama Pak Hamzah ya, nomor 7,
Ines. Itu kemudian juga menyiapkan diri untuk itu. Kenapa sampai penting untuk kita bahas ini? Sebab hari ini seperti ini. Banyak orang menyalahkan Jokowi bahwa kenapa perilaku kekuasaan seperti yang kita tampakkan hari ini, selain soal infrastruktur yang tadi Faryanto sudah katakan bahwa yang memang bekerja sebuah pemerintahan kemana-mana teorinya seperti itu, yang namanya infrastruktur ada yang sedikit salah hitung dan segala macam, tapi itu kan case ya. Tetapi apa namanya itu hari ini yang kita lihat itu semua orang menyalahkan Jokowi kenapa karakter kekuasaan seperti hari ini. Mungkin iya ada kondisi, tapi kan kita tidak tahu. Yang membuat saya itu jadi nyeri gitu ya, menyangkut dengan pertanyaan itu adalah realitasnya partai-partai politik mengkondisikan diri untuk berada di dalam apa itu karakter kekuasaan seperti yang kita lihat hari ini. Hari ini di DPR 82% ya. Apa yang bisa kita harapkan untuk sebuah masa depan yang apa namanya itu masa depan politik yang lebih elegan dengan perimbangan kekuasaan agar kemudian kesalahan tidak terjadi dengan kondisi yang ada hari ini. Semua kebijakan yang ada di parlemen itu dengan mudahnya kemudian itu go. Hari ini tadi yang kita bicarakan ini adalah soal apakah perpanjangan masa jabatan presiden atau bahkan barangkali 3 periode gitu ya. Tadi sudah banyak yang bicarakannya, tapi menurut saya lebih melihat pada sisi yang lain. Kenapa bisa terjadi pikiran-pikiran seperti ini? Oke, Adian tadi mengatakan itu kan boleh bicara siapa saja. Iya, tetapi kenapa ada otak seperti itu? Tidakkah kemudian sebagai bangsa yang baru sedang berkembang, itu harusnya pikiran seperti itu tidak ada lagi. Kita disiplin dengan apa yang telah kita sepakati. Ya. Nah, itu yang membuat saya jadi apa merasa bahwa tampaknya kita tidak. Tapi nggak bisa tuh bang. Hah? Aku nggak setuju nih bang. Ya, nggak setuju bang. Apa siapa kita sampai bisa membatasi pikiran? Bukan. Dan apa dampaknya terhadap perkembangan, peradaban, kemajuan, gagasan, ide? Ketika abang bilang tidak boleh dipikirkan pun tidak boleh. Bukan. Justru menurutku kita bisa ada hari ini kalau kita berani membangkang 24 tahun, 25 tahun yang lalu. Iya, saya paham. Maksud saya begini. Tadi kan saya sudah sepakat bahwa pikiran apa saja boleh, namanya juga demokrasi. Tetapi untuk seorang pelaksana negara, apalagi lembaga yang memiliki kewenangan, otoritas, atau peluang untuk melakukan perubahan atau membelokkan agenda-agenda besar itu menurut saya agak berlebihan. Saya bicara tentang ketua DPD dan ketua MPR. Seharusnya beliau-beliau ini berada pada sebuah tadi bahasanya negarawan ya. Negarawan itu bagaimana kemudian bisa memediasi segala pikiran tanpa harus melewati apa barikade-barikade yang berbahaya. Biarkanlah para pengamat yang mengatakan, tolong doa penambahan masa jabatan. Tapi tidak mereka-mereka yang sebenarnya memiliki otoritas untuk itu, memiliki kewenangan dan mungkin punya bisa menyapa campur tangan di dalamnya, maka segala bisa berubah. Saya tidak mengatakan bahwa tidak boleh berbicara dia, tapi itu tadi. Makanya kemudian saya kembali pada. Abang khawatir bang. Sorry. Abang khawatir bahwa dengan pernyataan itu. Kalau aku begini bang, maafan. Kalau Bamsud ngomong begitu. Lalu kita cek nih di praksi-praksi. Bukan dong. Di struktural Golkar ada enggak pertemuan membahas itu? Ya. Sampai tingkat desanya ada enggak? Kalau enggak ada biarin aja, itu cuma ngomong doang. Iya gampang gitu. Ya. Nah, kalau ini, kemudian misalnya kalau istilah Pak Jokowi waktu 2019 ada yang menampar muka saya dan ada yang cari muka. Betul. Kalau Jokowi misalnya bilang perpanjang apa kita periksa, ada nggak pertemuan-pertemuan untuk merealisasikan pikiran itu? Kalau nggak ada, ngomong doang. Gini, tentu saja saya paham apa maksud yang ingin disampaikan Adian. Kita ini politisi, kita juga dengarkan apa namanya itu apa selentingan. Kita melihat apa namanya itu gerak tubuh para politisi, baik secara personal maupun secara kelembagaan bernama partai politik. Saya tidak bisa mengatakan bahwa itu ada, dia. Tapi kan kita mencium itu. Tapi bukan itu intinya. Saya mau katakan adalah, bisa nggak sebenarnya, apa itu namanya itu, konfigurasi politik ini kemudian, karena kita masih baru memulainya kan ini. Ini baru gerakan reformasi ini baru 25 tahun. Apakah saya tanya sedikit? Ya. Apakah Bang Akbar mendengar misalnya? Dulu kan kalau ada Surya Paloh, dulu suka lewat pintu belakang.
ketemu Jokowi kan? Sehingga wartawan nggak tahu. Harus mulai apa? Saya baru mau nanya itu. Nanti, karena itu yang sering diberitakan orang. Kalau yang lain nggak lewat pintu belakang masalahnya. Nah, jangan-jangan Lanyala dan Bambang Susatyo ini ada lewat pintu belakang ketemu Jokowi. Jangan-jangan bicara itu terus keluar-keluarnya ini ada gimana? Saya sebenarnya itu mau mencoba menghindari bicara itu gitu kan. Jangan. Makanya saya bilang tadi bahwa kita tentu saja paham gerak tubuh para politisi. Ya. Kita bisa membaca apa itu namanya itu gen-gen politik dari para aktor-aktor ini, kenapa sampai ada bicara seperti ini kan gitu ya. Tentu saja kita paham itu, tetapi saya lebih mau membuatnya lebih soft saja pembicaraan kita. Ini kan mau akhir tahun ya, yeah. Yang sampai menjadi desember kelabu gitu ya. Desember ceria lah. Bahwa kemudian yang kita inginkan adalah partai-partai baru ini nantinya, terutama kepada partainya sahabat kita nomor 7 ya. Selain menyiapkan diri untuk menjadi pemenang seperti seharusnya sebuah kekuatan politik, pikirkan juga untuk kemudian kalau memang ternyata tidak bisa dan tidak terjadi dan tidak berada dalam kelompok pemenang itu tadi, siapkan diri untuk menjadi penyeimbang kekuasaan, siapkan diri untuk menjadi kata rentan sekali keluarlah dari rumahmu agar kemudian kau bisa melihat lubang-lubang yang mungkin tidak bisa kau lihat lagi dalam rumahmu. Itu bernama oposisi, itu pemahaman saya. Tapi kalau kemudian ternyata nantinya tahun 2024 akhirnya entah siapa presidennya ya kan, apakah perpanjangan atau ternyata orang baru, akhirnya kemudian ternyata juga mengkonsolidasikan diri lagi menjadi apa namanya itu koalisi besar, ya kita akan membicarakan seperti ini lagi bang tahun 2029 gitu ya, sebelum tahun baru 2029. Nah itu problem dan menurut saya yang kita harapkan Partai Gelora itu tidak masuk satu gelombang besar yang tidak ada perubahan di dalamnya. Kita akan itu sepakat tiga dengan ini apa yang Anies Baswedan. Aduh, asal perubahan Anies. Padahal bisa jadi Anies itu paling status quo kan ini. Saya mau tambahkan sedikit Mas Yulvan. Jadi kalau tadi Bung Adian mengatakan bahwa semua orang boleh bicara, tapi saya pikir adalah kita harus membedakan antara pejabat publik dengan masyarakat. Kalau masyarakat apapun boleh mengusulkan, boleh apa, itu masyarakat itu bebas gitu. Tapi kalau pejabat publik harus ada rambu-rambu bahwa dia apa yang boleh dibicarakan atau tidak gitu. Apalagi misalkan ketua MPR. Ketua MPR mengatakan seperti itu seolah-olah bahwa ini saya bersedia menjadi fasilitator. Nah ini yang harus dihindari gitu. Jadi pejabat publik itu kalau bisa adalah bicara sesuai dengan konstitusi. Tidak perlu membicarakan hal itu. Tadi kita mau dengar Mas Eros ya, tapi saya mau kasih apa, ini sebenarnya informatif. Akbar Faisal ini adalah salah satu anggota tim transisi ketika Jokowi menjadi calon presiden 2014. Jadi ketika dia ketika dia menjelaskan tadi, itu sebenarnya tanggung jawab sebagai tim transisi. Dan kebetulan dia megang bidang infrastruktur. Jadi paham betul dia. Harusnya bukan Pak Basuki ini yang menjadi menteri. Harusnya Pak Faisal. Nah, tadi usulan dari Bung Adian ini menarik. Coba kita dengar dulu ini Mas Eros. Mas Eros ini kan suka bilang sama saya gini, aku kalau di depan yang muda-muda jangan kau bilang budayawan, bilang seniman lah. Tapi kalau ketemu misalnya sama apa, dulu ketemu Gunawan Muhammad, ya kan, ketemu tokoh-tokoh itu Abi Yasin, Rosian Anwar, ngakunya budayawan. Jadi itulah yang Eros Jarot ini ya. Nah sekarang Mas Eros, setelah tadi mendengar semua ini Mas, ya, orang yang paling tahu sebenarnya siapa sih di balik Jokowi ya? Eros Jarot, silakan Mas. Mas Eros ini kita nggak bisa batasi, bebas mau ngomong apa aja. Oke, saya udah dengar semua tadi ya. Yang menarik karena kan ujung-ujungnya kita tadi bermuara ke 2024 juga ya. Tentunya 2024 dengan harapan dong ya. Kalau memang orientasinya pergantian, sebetulnya buat apa kita bong panjang-panjang ya kan? Karena kalau pergantiannya tinggal selera milih orang aja loh.
Tapi masalahnya apakah hanya sampai di situ? Ya, karena begini, kalau saya sudah berulang kali ya, pergantian itu sudah kita alami loh, selama reformasi 5 kali ya. Tapi perubahan yang substansial yang kita tunggu-tunggu itu. Nah itu yang sebetulnya kok saya lebih sedang melihat ke sana ya. Yeah. Kalau Jokowi itu walaupun sekarang masih presiden, untuk 2004 ke depan itu udah masa lalu. Jadi apa yang sudah beliau kerjakan ya kita appreciate lah ya. Nah yang memang yang belum nanti kita akan tambahkan ke depan. Mm. Saya melihat memang pembangunan dalam konteks yang material gitu ya, itu gampang kok dianya. Tapi juga kita harus akuin adalah kontribusi yang cukup baik dari beliau gitu ya. Yang mungkin masih kita perlu pikirkan bersama itu pembangunan immaterial itu yang menurut saya sangat serius buat kita dapat bicarakan. Yang kedua juga kayak Bung Fahri ke depan ya, taruh mau menang tuh mau ngapain gitu pertanyaan saya kan. Apakah tetap juga akan memelihara bahwasanya kekuasaan yang mereka menangkan itu hanya pura-pura aja semua. Karena kekuasaan sesungguhnya masih di tangan para oligarki. Jadi tadi ricu-ricu tadi sebetulnya itu hanya derivasi dari permasalahan yang sesungguhnya, di mana ekonomi dikendalikan atau rohnya sekarang kehidupannya ekonomi. Nah ekonomi itu core-nya finansial, itu dipegang oleh segelintir orang kok di sini. Nah makanya mungkin mulai kita bersepakat enggak di sini gitu ya. Sampai hari ini saya belum pernah lihat presiden yang betul-betul secara konsekuen yang menjalankan Undang-Undang Dasar 45 pasal 33. Karena itu kan kuncinya. Lah kalau hanya gara saya ulangi berkali-kali, hanya satu lembar kertas yang namanya lisensi, orang bisa begitu kaya raya dan enggak habis pikir saya. Dulu bagus lah ya di zaman Orde Baru justru malahan ya. Orang itu kalau menambang ya yang namanya minyak aja cuma sampai 15% nanti kasihnya ya. Negara lebihnya. Tapi coba sekarang nikel, batu bara itu lisensi penuh loh. Pada orang per orang ataupun institusi dagang tertentu. Sehingga si orang ini berkuasa penuh yang hanya menyetir seluruh ya stakeholder susu apa politik itu kan partai politik ini ya. Itu disetir semua kok. Siapa yang mau jadi gubernur, jangan bohong lah ya. Siapa yang menjadi presiden pun, mereka ini sangat menentukan. Jadi contohnya kayak gini, saya juga kasihan ya. Kayak ngeliat, ya saya lihat lah dedikasinya apa, Habdian, dari dulu dia mau cita-citanya ingin memerdekakan rakyat Indonesia. Oke, kemerdekaan itu kita dapatkan waktu reformasi ya. Ternyata semu. Nah, hal ini yang sebenarnya lebih penting kita bicarakan. Apakah nanti hasil menghasilkan itu juga? Apakah nanti Bang Fahri ini ya, sebetulnya sudah nanti berjuang mati-matian. Ngapain bikin partai? Partai Kadin lebih banyak kan kursinya. Nggak usah. Capek-capek. Sekarang ada Partai HIPMI lagi. Ya, Partai HIPMI, Partai Kadin. Nah, ini kan yang harus kita cermati. Ya. Artinya, kemenangan yang seolah-olah pertandingan yang luar biasa ini ya di arena demokrasi yang ditandai dengan pemilu menghasilkan kelompok penguasa atau kekuasaan politik padahal nggak berkuasa apa itu karena penguasaan sesungguhnya ada di tempat lain dan dia partai-partai politik nggak menguasai apa-apa contohnya menjadi gubernur deh gitu. Walaupun partai politik menentukan, tapi siapa yang bayar kan? Yeah. Dan mereka-mereka inilah pengendali yang namanya masa depan bangsa ini. Yeah. Undang-undang dilahirkan, ya. Mereka semua dikontrol kok itu, titipan-titipan itu. Nah, bersepakat enggak nih? Ya, contohnya saya yakin lah Bung Ardian sih pasti begitulah ya. Tapi kan kawan-kawan Bung Ardian itu banyak yang sekarang mungkin dari kelompok yang tidak berkeringat di jalan tentunya, sehingga namanya penderitaan rakyat itu tidak melekat dalam roh dan jiwanya. Kalau masuk ke DPR pun tak pasti dengan satu sikap yang berbeda. Pola-pola transaksional itu memang setiap hari dia ada dalam kehidupannya gitu. Beda dengan orang kayak Bung Jolvan yang ada di sinilah ya. Ini kan orang-orang yang betul-betul ditempa
untuk memahami suara rakyat. Sedangkan mereka itu ada juga sebagian yang ditempa untuk bagaimana menyenangkan penguasa atau pemimpin. Nah, itu dengan cara-cara yang mungkin hari ini perlu dibicarakan. Kalau Mas pernah bilang gini, Mas. Jangan kita membangun pembiadaban. Bangunlah peradaban. Ya, itu ya, maksudnya apa? Loh begini, seorang pemimpin Indonesia, ini kata-kata undang-undang. Bukan kata saya. Saya hanya melihat seorang presiden, suksesan tidaknya itu yang paling pertama, dia menjalankan enggak amanat undang-undang dasar. Walaupun dia bikin tol sebegitu besar ya, pelabun besar-besar juga ya. Tapi hal yang substansial dalam amanat undang-undang 45, ya terutama pasal 33 juga ya, kecerdasan-kecerdasan. Sekarang pasal 28 juga terganggu, Mas, dengan KUHP yang ada ya. Iya, makanya hal-hal seperti itu yang harus kita bicarakan ke depan. Kalau soal mengkritik Pak Jokowi, saya setuju lah ya. Ya itu banyak lah yang bisa dikritik. Tapi apakah itu solusi? Kenapa sih sekarang kita tidak duduk selalu untuk bicara soal solusi? Karena masalah terlalu banyak ya. Kenapa banyaknya tadi itu? Yang dibicarain masalah contohnya Anies lagi, Ganjar lagi, ya. Bowo lagi. Emang bisa merubah apa dia itu? Mereka bisa merubah apa sih gitu loh. Ya. Sampai hari juga kita nggak tahu problemnya apa. Bowo problemnya apa. Ya. Anies problemnya apa. Nah, terus Ganjar juga problemnya apa. Apakah nanti mereka berkuasa memberikan kekuasaannya lagi kepada ke tangan-tangan para ya oligarki ini. Ya. Gitu. Itu yang jauh lebih penting buat saya ke depan. Karena apapun namanya, kekuasaan yang dimiliki partai politik adalah kan kekuasaan yang seolah-olah bubble itu, tidak real. Karena segala sesuatunya, contohnya nih ya, makanya saya selalu, nanti mungkin teman-teman para inilah pengelola partai nih ya, supremasi hukum. Ya, kalau supremasi hukum, ternyata kan yang supremnya itu sebetulnya para pengendali hukum itu kan, polisi, kejaksaan, dan seterusnya kan ya. Jadi, hal seperti itu dipikirkan kembali. Apakah supremasi hukum ini tepat untuk kondisi hari ini? Kenapa nggak supremasinya kedaulatan rakyat? Kan? Nah, ini juga yang harus kita pikirkan bersama. Konsep-konsep penegaraan ini gitu, harus kita pikirkan bersama. Kalau cuma menang tuh ya, gak ada gunanya lah partai politik menang. Toh juga nanti hanya mengabdi pada kaum oligarki. Maaf aja ya. Ya. Contohnya, saya tidak enak ngomong ya. Anak kemarin sore. Ya tidak ngerti apa-apa. Sudah jadi model calon presiden, saudara gitu ya. Siapa sih anak itu? Gitu. Sok ngatur-ngatur kita gitu ya. Soalnya ngerti. Contohnya siapa? Maksudnya gini loh. Tapi kan Bang Adi ada dua. Jangan artinya gini. Enggak, jangan personal. Bukan. Maksud saya begini, kan itu tidak personal. Ada di merah, ada di biru juga kan gitu. Mesti adil lah. Oh iya, ya, enggak. Artinya saya bicara secara umum ya. Bicara secara umum. Contohnya kan begini ya. Hanya gara-gara artinya tuh, dia bisa mendatangkan uangnya dan uang juga harus dipertanyakan dari mana. Begitu penting ya menemukan posisi kenegaraan. Seolah ya, dia the hero of the day. Dan ini kan menyakitkan para pejuang-pejuang reformasi. Aku juga masih bingung sebenarnya yang abang maksud siapa sih? Saya rasa terlalu bodoh saya untuk jadi maksud saya, ya orang-orang itulah. Maksudnya kan apa ya? Maksud saya ada orang yang seolah-olah ya, bisa menyelesaikan problem bangsa ini. Ah, ini kalau ini udah paham saya ini. Ya, bagus sekali. Maksud saya begini ya, jangan cepat. Jangan cepat-cepat terlalu kagum lah ya. Seperti ya. Itu. Artinya baru mengendalikan pesta yang begitu besar aja seolah-olah prestasi besar. Bahwa itu kan ini hal sepertinya kritis lah. Saya juga sangat berharap orang-orang kayak Ardiannya lebih banyak di partai-partai manapun gitu ya, terutama PDIP. Jadi maksud saya, cobalah berpikir yang lebih sehat. Bahwasanya kemenangan partai-partainya kemenangan umum.
Apa sih penang sesungguhnya? Gak ada kok. Dan yang lebih sakit lagi, yang lebih rusak lagi, itu oposisi semua. Iya, semuanya. Artinya begini, saya dapat kabar ini dari para ahli hukum kemarin. Ketika pembahasan rancangan KUHP itu terjadi tukar guling. Jadi partai-partai yang oposisi yang seolah-olah membela persoal perzinahan, ya kan, partai-partai kanan nih katanya, wah, supaya pasal ini masuk, ditukarlah dengan penghinaan lembaga negara itu. Jadi pemerintah dapat membela persoal penghinaan, bukan pemerintah, pemerintah dan partai-partai dan yang DPR penghinaan, melarang adanya penghinaan, kemudian yang satu dapat soal pasal penzinahan. Jadi nggak ada oposisi itu. Tukar guling lah. Tukar guling lagi. Pada menjadikan gini, Bu. Kita dikasih mainan ke seolah-olah semua. Dan kok serius benar di apa yang ditanggapinya itu. Tanpa ada intellectual recession juga nggak ada. Artinya this is the death of intellectual society, menurut saya. Ya. Itu salah satu tanda-tandanya di mana memuja kekuasaan dan mengabdi pada penguasa itu menjadi satu window ya untuk bisa hidup enak di sini. Nah itu yang saya sedihkan. Ini kami tadi kebetulan Bang Suhan ngomong soal transisi. Saya mencoba untuk menahan diri dan tampaknya saya ngomong juga. Ya. Jadi Bang itu tadi yang saya sampaikan tadi pada saat saya bicara itu adalah sebenarnya kelanjutan yang saya mau katakan ini. Pak Jokowi itu sebenarnya selain soal infrastruktur yang mau tidak mau harus kita akui lah. Inilah fase di mana ada pemerintahan yang kita rasakan infrastruktur itu bergerak beneran. Keberpihakan terhadap daerah-daerah yang selama ini marginalkan tentang apa-apa dan seterusnya. Kadang-kadang juga teman-temannya Pak Anton itu mengkritik itu untuk soal itu kadang-kadang menurut saya ya. Enggak fair juga sebenarnya, sorry Prof ya. Tetapi itu tadi saya mau katakan itu. Cuma saja pada fase yang lain dan itu lebih substansial, lebih transendental bernama rasa keadilan itu kemudian orang bertanya, Pak Jokowi itu mau dikenang pada fase mana? Saya mau cerita nih. Pada saat kami masih transisi dulu, saya tidak pernah bercerita lagi. Itu benar ini. Iya kan? Baru kali ini saya ngomong benar. Gitu. Ya. Ini transisi penting tuh. Kami lagi rapat pada saat itu. Saya lagi pegang HP begini, rapat hari ini kemudian ada Mas Anies waktu itu juga, ada Mas Andi. Sore-sore. Jadi Anies Baswedan ini transisi deh. Iya. Baru tahu saya. Begini, ini apa? Bang Faisal. Katanya Pak Anies ini di transisi ini jarang hadir dalam rapat-rapat. Oh enggak. Kalau itu biasa saya kan biasa. Pak Anies itu waktu itu setahu saya itu adalah keinginan Pak Jokowi di sini. Nah, pada suatu kita lagi rapat gitu ya. Saya pernah hadir. Waktu itu karena tugas saya itu dulu di pemenangan adalah sekretaris satu. Jadi ketuanya adalah Mas Cahyo, sekretarisnya adalah Andi Prianto, saya sekretaris satu, Teten Mas Dugi sekretaris dua. Apa tugasnya saya itu adalah merancang kampanye Pak Jokowi mau kemana, agendanya apa. Nah, ketika ditransisi, saya masih melanjutkan itu. Pada suatu saat kita lagi rapat itu, tiba-tiba masuk informasi di HP saya. Begini, tampaknya Pak Jokowi memperhatikan, dia tanya, apa Mas? Saya bilang, Pak, soal waktu itu saya sudah mengatakan Pak Presiden, kan udah menang kan? Meskipun belum dilantik. Ini ada demo di Bundaran HI, apa itu namanya itu, pendukung ISIS. Waktu itu ada sore-sore itu. Itu aku waktu itu tidak sangka Pak Jokowi itu akan dengan tegasnya mengatakan gitu. Dan betul-betul bangga. Dia katakan gitu. Kalau saya itu saya injek, saya selesaikan. Nah, di situ kita melihat bagaimana keberpihakan itu ya. Nah, apa hubungannya dengan yang disampaikan oleh Bang Miro tadi? Identifikasi saya tentang Pak Jokowi untuk penyikapan yang apa namanya dasar seperti itu betul-betul pada setidaknya pada tahap awal itu luar biasa. Namun dalam perjalanannya dan itu saya sampaikan pada grup-grup pada apa kami pendukung Pak Presiden. Saya ini sampai sekarang masih mendukung Presiden, mendukung pemerintahan loh ya. Karena dia masih Nasdem. Gitu ya. Iya kan? Adalah kemudian apa tadi?
jadi grogi. Lupa gitu kan. Masih berhubung-hubung. Ada beberapa yang saya lihat tampaknya presiden goyah. Lebih baik saya menggunakan kata goyah. Salah satunya adalah pada isu yang berhubungan dengan orang-orang di sekitarnya yang tampaknya hari ini sedang memegang kendali besar, yang notabene adalah latar belakangnya bukan partai politik malah, tetapi kekuatan ekonomi. Seperti yang Abang maksud tadi, kalau kita sepakat soal itu, benar nggak Bang? Yang ngurus kawinan itu? Ya tergantung. Dulu saya pernah itu apa namanya itu senang ketika ini kebetulan ada orangnya sini. Nah, dia itu masih keras pada kawan itu, lama-lama. Saudara angkat. Nah, saya kembali pada saya katakan kembali. Satu kali sendiri. Nah, yang kita inginkan sebenarnya adalah, dan itu saya sampaikan secara terbuka, baik di podcast saya maupun pada penyikapan saya secara personal di grup-grup di antara kita itu adalah Pak Presiden, Pak Jokowi, yang namanya infrastruktur sudah menurut saya itu sudah selesai, sudah sampai pada tahapan yang mau tidak mau kita harus memberikan rasa hormat. Titik. Yeah. Nah, tetapi ada problem sekarang yang harus beliau sikapi. Dan masih ada waktu sekitar 1,5 tahun gitu ya untuk memperbaiki itu. Cuman dalam perkembangannya yang saya lihat tuh tampaknya tidak cukup presiden tidak cukup memberikan respon yang seperti yang dibayangkan saya dan kita. Karena saya kan mendengarkan suara itu. Tadi Pak Ngera sudah ngomong soal itu tuh. Nah, itu yang saya khawatirkan kemudian nantinya presiden tidak cukup memberikan reaksi yang seimbang ketika kelak dia tidak lagi sebagai presiden, itu kemudian ditanyakan soal itu. Hari ini bagaimana kemudian lembaga penegak hukum, kita bicara tentang polisi misalnya. Hari ini terjebak pada 3 isu besar. Pertama adalah judi online, kemudian narkoba, dan terakhir lagi mafia tambang. Nanti ada yang berbicara banyak soal itu. Kemudian di kejaksaan ada masalah. KPK, okay. Selama masih ada penangkapan 1-2, kelihatannya masih eksis. Meskipun sebenarnya bukan itu yang dimaksudkan oleh Wadi Hamzah selama 10 tahun terakhir ini berteriak soal itu kan. Dan kemudian penyelenggara negara yang lain, bagaimana, macam-macam gitu ya. Nah, itu yang sebenarnya yang kita inginkan Bang, Presiden masih ada waktu untuk itu. 2 tahun sebenarnya kalau ya, 2024. Dan saya yakin Presiden bisa melakukan itu. Makanya kemudian saya merasa bahwa tampaknya harus ada lagi sebuah gerakan yang cukup untuk menyampaikan kepada Presiden. Lebih baik saya gunakan kata menyampaikan kepada Presiden bahwa apa itu skala prioritasnya segera geser dari menyelesaikan soal ya apa IKN, kereta cepat Bandung dan bla 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 pada wilayah ini. Karena menurut saya ini yang paling mendasar. Itu yang saya mau bilang pada apa namanya itu sesi ini Bang Sufan. Oke. Terima kasih. Berarti ini langsung kan berkaitan dari infrastruktur kereta cepat masuk ke resesi. Nah, jadi kita masuk kepada Prof. Antoni, ini 2023 ini Sri Mulyani mengatakan kita memasuki tahun resesi. Nah, mungkin Prof gini. Indikator-indikator itu apa aja? Ya, yang kita bisa lihat kemungkinan itu terjadi. Dan kalau terjadi resesi ini apa efeknya, dampaknya kepada ya tentu kepada negara, kepada masyarakat. Iya, terima kasih Bang. Pertama gini kita lihat bahwa pembangunan ekonomi kita ini kan tidak berjalan dengan baik. Jadi kalau kita lihat bahwa tahun 2021 belum lama ini ada berita di Kompas bahwa mayoritas penduduk RI tak mampu membeli makanan bergizi. Lebih dari separuh itu kalau penduduk RI. Dokter di IPB ya? Enggak, itu riset dari Kompas. Dia padukan dengan yang dari Amerika. Berapa itu mayoritasnya? Adalah 68% dari penduduk atau 183,7 juta penduduk tidak mampu membeli makanan bergizi. Itu litbang Kompas? Iya. Itu pertama. Terus kedua, hal ini sejalan dengan jumlah penduduk miskin Indonesia menurut World Bank. Menurut World Bank itu adalah 60,7%
atau 167,8 juta penduduk Indonesia pada tahun 2021 adalah termasuk rakyat miskin. Penduduk miskin dengan pendapatan kurang dari 1 juta 100.000 per bulan per kapita. Jadi ini sangat luar biasa. Ini yang tadi dikatakan Mas Eros, kita ini semua membangun tadi dikatakan infrastruktur dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat fakta sosialnya adalah ini sangat mengkhawatirkan. Tahun 2022 ini saya kira ini akan meningkat. Karena adalah kenaikan dari harga-harga barang ya tahun 2020 tahun ini itu sangat besar. Dan upah buruh itu sangat rendah, kenaikan dari upah buruh sangat rendah karena omnibus law. Ya, itu kurang lebih hanya 1% atau berapa gitu ya, jauh dari inflasi yang tadi yang diharapkan. Jadi pasti itu adalah meningkatkan angka kemiskinan. Itu pertama. Terus kalau yang kedua adalah, kenapa ini bisa terjadi? Karena kita lihat, pembangunan ekonomi kita ini adalah terakhir-terakhir ini hanya mengandalkan tadi infrastruktur dan kedua adalah mengandalkan mineral. Ya, mineral itu besar-besaran dieksploitasi tetapi tidak menetes kepada rakyat. Setelah pandemi, bukan setelah pandemi, sejak pandemi dengan adanya cheap money policy dengan suku bunga 0%, dengan kebijakan moneter quantitative easing, itu meningkatkan harga komoditas. Jadi sejak Juni 2020, harga komoditas sudah melonjak. Nah ini yang membuat memicu inflasi. Inflasi harga pangan dan kemudian inflasi dari harga minyak. Nah faktor-faktor apa saja yang akan menjebak gitu ekonomi dalam resesi? Pertama adalah inflasi ini tidak bisa dihindari dan harus diberantas dengan kenaikan suku bunga. The Fed sudah menaikkan suku bunga 3,75%. Dia menaikkan selama dari Maret, Juni sampai dengan November. 3,75% kenaikannya saja menjadi dia sekarang sekitar 4%. Lalu kemudian Bank Indonesia harus melakukan matching policy. Yaitu Bank Indonesia tapi menaikkan cuma 1,75%. Artinya apa? Selisih suku bunga Bank Indonesia dengan The Fed itu sangat rendah sekali memicu capital outflow. Itu pertama, dan tekanan terhadap rupiah itu sangat berat. Makanya kita lihat bahwa kenaikan neraca perdagangan sampai begitu besar pun tidak akan bisa menahan capital outflow. November cukup membaik, ada masukan. Tapi kita lihat Desember ini bagaimana. Hari ini The Fed FOMC, jadi Federal Open Market Committee, itu mereka mengadakan 2 hari seperti rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia lah ya. Ini hari kedua. Apakah mereka akan menaikkan suku bunga lagi? Dan menurut saya mereka akan menaikkan suku bunga lagi dan ini akan menambah beban terhadap Bank Indonesia terhadap inflasi, untuk menekan inflasi terhadap kurs rupiah. Nah ini kurs rupiah sepertinya akan tertekan lagi. Nah kurs rupiah ini tertekan pasti menaikkan inflasi di satu sisi. Makanya kalau kita lihat mungkin di SPBU ini kan BBM sudah mulai naik lagi. Kurs itu Mas Eros berapa sehari ini Mas? Enggak. Yang saya dengar tadi itu ya, ini analisa atau harapan? Ini analisa. Oh, analisa. Ini analisa. Pertama begini, ini analisa. Harapan juga, kalau Kiai bilang, apakah ini doa? Enggak, ini kita lihat. Dan perakhirannya 2023 ini bagaimana, kan gitu. Jadi kalau kita mau melihat apakah ekonomi ini akan membaik atau tidak, apakah kita bisa menghindari resesi, resesi itu tidak bisa dihindari. Makanya di negara maju pun mereka siap menghadapi resesi. Ya, bahwa kenaikan suku bunga The Fed itu adalah untuk meredam daya beli dan dia akan masuk resesi. Jadi tidak diselamatkan memang. Tidak bisa. Yang perlu diselamatkan dari resesi ini adalah kepada penduduk yang rentan.
terkena dampak resesi itu, yaitu jaring pengaman sosial, itu yang harus disiapkan. Jadi yang jangan yang dikata Adi tadi ya, ada 5 jaring pengamanan sosial tersebut. Ada bansos dan sebagainya gitu. Nah, ini yang harus diinikan. Tapi masalahnya adalah begini. Saya cuma mengatakan silakan tinggal apa dianalisa saja. The Fed akan menaikkan suku bunga. Pertanyaan adalah Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga apa tidak? Kalau Bank Indonesia menaikkan suku bunga, berarti dia menyelamatkan sedikit kurs rupiah, ya. Tetapi ekonomi akan pasti tertekan, ya. Kenaikan dari sektor keuangan dan sebagainya akan tertekan. Kalau dia tidak menaikkan suku bunga, apa yang terjadi? Kalau dia tidak menaikkan suku bunga, pasti rupiah tertekan dan pasti dampaknya lebih besar lagi. Itu pertama. Apa yang terjadi kalau seandainya suku bunga dunia naik? Harga komoditas akan turun. Karena kan itu kenaikan suku bunga untuk memberantas inflasi, kan? Untuk memerangi inflasi. Apa artinya memerangi inflasi? Artinya adalah harga-harga pangan harus turun. Harga pangan dari harga komoditas. Gini, Mas. Kalau saya dengar ya, itu kan orang sekolah juga ya. Dengar ini juga rada bingung juga ya, apalagi rakyat. Pertanyaan saya sederhana aja. Kalau you bilang tadi begini, begitu semuanya ya, tadi itu kan benar itu kan. Kan sangat mengerikan gitu. Nah, apakah contohnya gini, kalau you bilang begitu ya, semuanya begini. Kan sangat pesimistik ini semuanya ya. Kedengarannya gitu kan. Ada enggak jalan keluarnya? Itu kan yang penting kita di sini ya. Gotong royong. Ya, bagaimana? Nah, yang tadi saya katakan bahwa resesi ini akan terjadi, jalan keluarnya adalah bahwa kita harus menyelamatkan masyarakat yang terkena dampak. Dan ini akan begitu resesi, begitu inflasi turun ke 2%, suku bunga global akan turun lagi. Nah, ini yang mengharapkan bahwa ini akan terjadi stimulus fiskal lagi. Tetapi masalah kita adalah kalau harga komoditas turun, berarti kita punya fiskal mendapatkan beban. Ya, dan kedua, sebentar. Ya. Dan kedua adalah kita punya fiskal akan terbatasi lagi dengan defisit 3%. Ya, ini yang menjadi masalah. Gini, Bang. Saya Bang Subhan, supaya saya setuju Bang Nyarus tadi. Saya bisikin tadi hadir. Aku nggak terlalu paham soalnya soal ekonomi. Saya buat menjadi lebih mengerikan situasinya. Jadi solusinya tunda pemilu. Bukan solusi. Saya mau buat menjadi lebih miris. Kan tadi Bang Nyarus tanya, Prof. Tahukah Anda, sorry bahasanya, bahwa hari ini di gudang Bulog itu tinggal 240 ribu ton beras. Makan rakyat Indonesia itu 100 ribu ton per hari. Konsumsi per kapita rakyat Indonesia itu 114 kg per tahun satu orang. Sudah diakui bahwa tinggal 240 ribu ton beras di gudang Bulog. Kemarin tentang kepala badan pangan mengakui bahwa saya tidak ada kata hanya dia katakan, tapi dia ingin mengatakan gini, saya hanya mampu mencari 200 ribu ton. Jadi sampai akhir tahun tinggal 400 ribu ton beras di gudang Bulog. Kementerian Pertanian dan Bulog terus berantem nih, nggak pernah ketemu gitu ya. Yang satunya mengatakan produksi meledak meletup, yang satunya mengatakan barangnya yang mana? Yang bilang meledak meletup siapa? Kementerian Pertanian. Kan pertanyaan Bang Surban. Tapi kan satu kampung Bang Akbar. Oh, iya. Kemudian Bulog mengatakan, Pak Budi Waseso mengatakan, iya tapi barangnya mana? Saya buat menjadi sederhana bahasanya. Penjelasan kepala badan pangan di podcast saya yang sudah tayang itu, yeah, bahwa aman sampai akhir tahun, itu pun sudah melanggar kesepakatan nasional sebenarnya. Pak anggota DPR, Pak Adian. Yeah. Yang dimana kemudian disepakati bahwa itu 10% kalau saya nggak salah dari apa kebutuhan gitu kan. Artinya standarnya sebenarnya itu di gudang itu minimal 1,5 juta ton. Hari ini sudah diakui kok seperti itu. Tapi cuma sampai akhir tahun. Oke, sekarang pertanyaannya, Januari, Februari bagaimana? Panen baru Maret loh. Akhirnya saya belajar juga kontrol ini kan. Maret, April baru panen. Jualan Mei. 2 bulan ini kemana? Impor. Saya cakep nih, anunya nih, katanya nih, impor. Saya baru dapat informasi bahwa saya tidak memegang dokumennya, tapi saya mendapatkan informasi dari seseorang yang mengatakan kontrak kita dengan Myanmar atau Vietnam itu dibatalkan. Thailand
India dan satu negara lagi itu memilih untuk tidak mengekspor beras mereka karena mereka juga punya problem gitu ya. Jangankan satu bulan, jangankan dua bulan, satu hari saja Anda bisa bayangkan kalau beras itu tidak ada kan gitu ya. Saya tiba-tiba saya kembali pada pelajaran dulu di program Magister Komunikasi bagaimana di masa Melais, di Bung Karno dulu masyarakat sudah semakin tidak percaya pada pemerintahan Bang Eros, maka caranya agitasi pemerintah pada masa itu adalah mencari satu mobil truk diisi dengan gabah, ditunjukkan bahwa gabah isinya, kemudian mobil itu diputar di kampung dan semua orang yang marah mengatakan gini, oh enggak kok, aman kok, tuh ada tuh di truk itu ada gitu. Nah, saya menginginkan, mohon maaf Rob, saya menginginkan sebenarnya kualitas narasi tentang bagaimana mengkritisi pemerintah itu lebih sektoral seperti ini. Karena ini nyata-nyata problem bagi kita. Nyata-nyata, bayangin saja kalau ternyata beratnya tidak ada. Ini bukan lagi soal apakah Anda pendukung pemerintah atau oposan. Ini soal bagaimana bangsa ini harus kita jaga agar kemudian kita tidak terjebak pada sesuatu situasi yang seharusnya cuma berada di masa lalu kan, tidak ada lagi. Ya koalisi perubahan. Nah, makanya gitu loh saya bilang. Ya. Sedikit Pak, sorry ya. Sedikit, sementara aja. Enggak, yang saya menginginkan adalah, tadi benar Bung Akbar, tetapi kita membicarakan dua hal yang berbeda. Satu adalah mengenai perspektif dari makroekonomi, bagaimana dampaknya dan sebagainya, dan kedua adalah sektoral. Ini adalah kita bicarakan, belum masuk resesi aja sudah begini gitu kan. Ini jadinya tidak ada urusannya dengan yang tadi resesi atau tidak, tapi sektoral. Di dalam ekonomi yang baik pun masalah sektoral kita juga banyak yang terjadi masalah gitu. Nah, bagaimana kalau ini masuk resesi? Apakah ini akan menjadi lebih parah atau tidak gitu? Kalau sektoral, kita melihat banyak sekali mau pangan dan sebagainya gitu ya, ekspor dan import dan sebagainya gitu. Silakan. Saya coba merangkum beberapa poin tadi, Bang. Yang disampaikan Bang Akbar tadi itu sebenarnya itu satu sektor yang memang impact dari global politics yang memang tidak semakin tidak menentu, uncertain. Dan itu, ini bukan pesimisme. Ini sudah disampaikan jauh-jauh hari sejak sekitar tengah 2022 oleh berbagai lembaga internasional, World Bank, IMF, sudah mewarning kita semuanya. Kalau melihat tren yang terjadi saat ini, maka di 2023, makro global politik, global economy, impact-nya memang terjadi resesi. Resesi itu cukup signifikan, Bang, impact-nya. Dia akan menurun 2%, minus di angka 2% di level global. Di Indonesia mungkin, sekarang mungkin di angka 5%. Selama ini kita 5%. Meskipun dulu Pak Jokowi menyampaikan akan ada Jokowi effect sampai 8%. Tapi ternyata flat 5%. Nah, begitu kemudian ini, Bang, kalau misal turun, katakanlah turun 3% saja. Ada namanya hukum Okuns, Bang. Itu dikembangkan oleh dulu ekonom senior, Arthur Okuns. Setiap penurunan 1% pertumbuhan ekonomi, maka akan berdampak pada hilangnya 2 juta lapangan kerja dalam struktur masyarakat kita. Yeah. Maka kemarin di konteks pandemi, impact-nya kemana-mana. Begitu kemudian turun, trend, minus sekitar 2%, dari 5%, maka turun 7%, itu tinggal kita kali. Ada 2 juta kali 7%, berarti ada sekitar 14 juta lapangan pekerjaan yang hilang, pengangguran di mana-mana. Yep. Nah, tadi yang disampaikan oleh Bang Akbar, bukan hanya di Indonesia, hampir semua negara akhirnya it were looking, Bang. Maka karakternya jadi realis. Mereka berjaga-jaga dan sebagainya. Nah, yang kemudian perlu diantisipasi, kalau misalnya tadi ditanyakan oleh Pak Eros, apa yang bisa dilakukan? Idealnya, Bang, dalam situasi seperti ini, negara melakukan kebijakan ekonomi makro yang sifatnya konservatif saja. Fokus pada konteks ketahanan pangan masyarakat kita, resiliensi dalam situasi krisis. Nah, maka proyek-proyek strategis itu sebaiknya dievaluasi apakah dalam waktu rentang ini memungkinkan untuk dilakukan percepatan atau tidak. Kalau kita prioritaskan dalam konteks masyarakat yang real, tadi yang disampaikan Bang Akbar, ekonomi, pangan terdampak. Bukan hanya pangan, Bang. Energi di mana-mana. Dan ingat, pupuk itu sumber utamanya adalah dari gas, dari amonia. Sekarang impact dari Rusia-Ukraina yang kemudian eskalasinya tidak menentu, itu harga pupuk dunia, Bang. Di Asia itu dia meningkat sekitar, kalau harga gas, Bang, ya, sekitar 70%. Di Eropa itu melampaui 100%. Nah, maka impact ini akan panjang. Tentu, kalau misal kita bicara di garis konteks political economy, impact-nya bisa kemana-mana. Di satu sisi, betul,
kalau kita melihat tren elektabilitas, perilaku politik masyarakat dan juga approval rate terhadap pemerintah itu biasanya akan terkoreksi, akan mengalami penurunan kalau situasi ekonomi menjadi tidak menentu. Karena ini efeknya bisa ke pangan, ke apa namanya, lapangan kerja. Sekarang tren banyak bang, PHK di mana-mana. Dan kalau misal kemudian itu tidak diantisipasi, maka tingkat kepuasan publik terhadap masyarakat mengalami, berpotensi mengalami koreksi signifikan di tahun 2023. Tetapi pada saat yang sama, ini juga menjadi sebuah bacaan baru, terutama pasca pandemi. Ketika terjadi krisis, kemudian ketika pemerintah memiliki role atau peran yang lebih besar, apalagi kemudian memainkan logistik dalam konteks bantuan sosial itu, maka itu kemudian bisa berselancar di situ. Tren masyarakat menurun, tetapi pada saat yang sama, terutama di level the bottom 40, 40% dari struktur masyarakat kita yang berasal dari kategori miskin dan hampir miskin, bahkan sekarang bukan 40%. Tadi disampaikan Prof. Antoni, the 60 bottom 40, meningkat itu. Kalau misal kemudian itu tidak dikelola, Bang, maka impact-nya memang bisa menciptakan persepsi yang tidak baik kepada pemerintah. Maka bacaan kalau misal ada narasi tunda pemilu, perpanjang pemilu, to some extent, bagi bacaan political economy, bisa make sense gitu. Tetapi di saat yang sama, harus diantisipasi. Maka tadi yang disampaikan Bang Akbar, mohon izin Bang Adian, mungkin bukan itu dianggap sebagai sebuah bacaan yang angin lalu ya. Kalau misal ada orang mengatakan, oh itu hanya omongan siapa? Pak Lanyala. Hanya statementnya Pak Bambang Susetio. Tetapi kalau misal kita lihat tadi bahasanya gesture politics, saya juga selama ini tidak pernah membayangkan bahwa Undang-Undang KPK itu bisa dilibas sedemikian rupa. Omnibus Law itu masukan dari berbagai elemen masyarakat sipil lewat begitu saja. Undang-Undang KUHP, berbagai kampus. Artinya terjadi barang itu. Artinya terjadi. Artinya apa? Bahwa yang disampaikan Bang Akbar tadi bukan sebagai sebuah pesimisme atau kemudian bacaan yang tidak genuin atau tidak valid, tidak terjustifikasi, tetapi sebagai bagian dari upaya untuk memahamkan kita, ini ada tren, kalau misal kemudian jadi semacam testing the water, kalau nggak ada hantaman serius, ini proses politik bisa terjadi. Orkestrasi itu bisa terjadi. Nah, oleh karena itulah, kita sendiri dari konteks political economy, kemudian dari tren yang terjadi, rekonsolidasi kekuatan-kekuatan yang tadi kita antisipasi itu kalau tidak diantisipasi, Bang, kita setback-nya itu luar biasa. Kita nggak pernah membayangkan, misal tadi infrastruktur, ini juga saya pernah melakukan riset, Bang, tahun 2018 sampai 2019 lah. Waktu itu bareng-bareng sama teman di LSI, saya baru pulang dari sekolah, saya sama Mas Burhan dari USAID. Semua pendekatan metodologi kita gunakan. Survei nasional, survei lokal, FGD, in-depth interview. Salah satu poin yang kita lakukan penelitian terkait dengan bidang infrastruktur. Dengan ratusan triliun yang digelontorkan pada periode pertama pemerintahan, teori ekonomi bagus. Tidak ada trickle-down effect sampai sekarang, itu sebuah catatan. Kenapa tidak ada trickle-down effect? Tetapi di aspek yang lain, terkait dengan transparansi, akuntabilitas, kami melakukan FGD, melakukan in-depth interview, bukan hanya dengan pelaku bisnis infrastruktur, tetapi juga para broker. Elemen-elemen yang terkait dengan itu bisa menjelaskan secara clear mereka. Ini kaplingannya pihak ini. Ini yang harusnya, karena itu prosesnya terus. Mulai dari rumusan, proposal, pengerjaan, atau implementasi, sampai pelaporan. Core problemnya, kalau misal dilihat dari aspek infrastruktur tadi ya, upaya kita menarasikan pentingnya infrastruktur itu penting. Tetapi ada problem akuntabilitas dan transparansi dalam konteks real, ada potensi mega corruption yang cukup besar di situ, dan itu tidak tersentuh sama sekali. Bang, bayangkan, ratusan miliar, bahkan mungkin ribuan miliar, karena kita mengalami penambahan itu cukup signifikan dalam konteks utang luar negeri, itu hampir sama sekali tidak ada kasus yang kemudian muncul di permukaan. Logik politik kita, something happen. Apakah itu orkestrasi atau tidak? Wallahu a'lam. Tetapi pertanyaan kita, ini harus kita evaluasi. Nah, oleh karena itu, tentu harapan kita menciptakan IKN, ini dalam kembali ya ke konteks makro politik,
kita juga pengen menghadirkan sebuah perubahan yang baik bagi Indonesia, kemajuan, development. Tapi di saat yang sama, kalau misal kemudian ini tidak diantisipasi, ini menjadi ruang manuver dan juga penyalahgunaan yang luar biasa. Nah, saya di poin terakhir yang ingin saya antisipasi, mari kita membuka ruang itu dalam konteks yang lebih terbuka. Jangan kemudian ruang demokrasi kita itu hanya disibukkan dengan konteks eksploitasi politik identitas. Dan ingat, yang bermain identitas ini bukan hanya kelompok kanan. Dalam bahasanya Profesor Fede Hadis, bukan hanya kelompok Islam konservatif kanan, tetapi juga kelompok yang diidentifikasi sebagai hipernasionalis juga harus direm. Jangan dibentur-benturkan. Ini saya dari teman-teman NU. Saya sendiri Nahdien, Bang. Saya juga bertanya kepada teman-teman Nahdien. Hati-hati, apakah Nahdlatul Ulama itu dalam konteks politik ini, itu kemudian menjadi korban ataukah aktor sebenarnya? Apakah kita menjadi solusi ataukah justru yang kemudian menciptakan narasi ini? Atau juga kelompok yang menikmati aja. Nah, artinya apa, Bang? Yang ingin saya masukkan, Bang, demokrasi harus orientasinya pada good governance. Jangan kemudian diorientasikan pada perdebatan-perdebatan yang menguras emosi kita, tapi tidak substantif. Transparansi, akuntabilitas, public delivery service, itu loh substansi demokrasi. Bukan perbedaan, apa namanya, apalagi terkait dengan politik kebencian ya. Dan saya pikir itu sudah ketinggalan. Kita semua sudah well educated, Bang. Harus lebih baik. Setengah NU, setengah Muhammadiyah. Berarti Nahdlatul Muhammadiyin. Ya, kalau saya pada prinsipnya, narasi besar bahwa ekonomi kita kan memang dalam ancaman yang cukup serius. Soal catatan pada pangan juga iya, termasuk ekonomi, politik, dan infrastruktur. Jadi bayangannya ke depan ini memang mengerikan. Saya membayangkan, Bang, yang bicara begini adalah poros koalisi perubahan. Nah, kalau Khairul, Bang Akbar, Bang Eros, Prof. Antoni, Bang Fahri, kalau Bang Adian tidak, karena bagian dari dalam, rasa-rasanya hanya menjadi diskursus di ruang publik yang kemudian tidak mempunyai kaki yang bisa diterjemahkan dalam konteks kampanye politik. Kalau yang ngomong begini itu Anies Baswedan dan Nasdem, mantap betul, Bang. Misalnya, sebagai poros perubahan politik, Anies bilang tidak akan melanjutkan program IKN karena itu adalah proyek gagal. Tapi kan itu tidak dilakukan. Bahkan Abang ketika bilang Anies adalah antitesa, Abang harus diparkir. Ini kan menjadi problem. Bayangan saya itu yang disampaikan. Teman-teman oposisi, PKS, Demokrat sudah lantang bicara tentang bahwa infrastruktur kita ini banyak mangkrak di mana-mana. Tapi Nasdem menghindari untuk mengkritik itu. Bahkan Anies tidak pernah bicara tentang itu. Ini yang sebenarnya kita tunggu. Sehingga narasi politik yang sering menjadi bahan tawuran, tawuran opini yang terjadi di mana-mana, ini ada powernya yang kemudian bisa head-to-head antaranya kubu perubahan politik dengan kubu pemerintah. Kalau kita berharap apa yang disampaikan dengan narasi-narasi negatif terkait dengan ekonomi, politik, dan demokrasi kita ke depan, itu dari teman-teman Koalisi Indonesia Bersatu kan tidak mungkin. Berharap teman-teman Gerindra dan PKB bicara itu kan tidak mungkin. Apalagi PDIP. Makanya satu-satunya yang bisa menjelaskan bahwa sebenarnya kita punya PR besar, problem besar untuk pertarungan 2024 dan setelahnya adalah persoalan-persoalan krisis yang ada di depan kita. Kan persoalan krisis energi kan kita sering dengar. Bahwa energi fosil kita mungkin paling lama bertahan 15-25 tahun. Itu habis. Maka betul, pangan juga sering. Tapi kan kemudian solusi-solusi untuk mengantisipasi itu semua juga tidak pernah. Saya itu setuju dengan ini. Nah, iya dong. Justru malah partai baru yang bersuara lebih banyak, dan bersikap lebih banyak dalam hal ini Gelora. Makanya saya kan habis ini mau ke sini. Makanya. Dia kok jadi host pula. Iya. Kan problemnya ini, Bang. Poros perubahan politik, iya kan? PKS, Nasdem, Demokrat, dan Anies Baswedan. Bicara tentang Indonesia yang nggak lagi baik-baik saja, tapi jawabannya adalah capres yang dekat dengan ulama. Kan nggak nyambung, Bang. Baina sama walubang sumur. Problemnya di bawah, tapi solusinya di atas. Jadi itulah yang sebenarnya, Abang kalau masih bisa bicara dengan Partai Biru, yang lepas dari koalisi katanya, harus bicara pada isu-isu sektoral yang menurut saya cukup mengerikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita menggunakan teori-teori perilaku politik, dalam mazhab perilaku politik rasional,
evaluasi terhadap ekonomi itu menjadi penting. Kalau saat ini yang berkuasa itu adalah PDIP, yang jadi presiden adalah Jokowi, kalau mayoritas masyarakat menyatakan ekonomi kita gagal, mestinya siapapun yang didukung oleh Bang Adian Napitulu oleh PDIP jadi presiden, itu tidak akan terpilih, Bang. Cuman masalahnya adalah, mazhab perilaku pemilih kita bukan rasional, Pak. Lebih pada psikologis dan sosiologis. Siapa yang dekat merakyat, turun ke bawah, sering senyum-senyum dan beri bantuan sosial, mereka lah yang akan dipilih. Dan kata Rizal Ramli, itu kita sekarang memilih presiden TikTok. Kalau itu agak tendensius memang. Saya ingin menjelaskan dari perspektif soal perilaku politik. Kalau mayoritas masyarakat kita, anggaplah 65% ke atas mengatakan, kondisi ekonomi di zamannya Jokowi ini nggak baik-baik saja. Banyak kemiskinan, banyak pengangguran, ancaman krisis terjadi di mana-mana. Maka sehebat apapun jagoan presiden yang diusung oleh PDIP, maka PDIP akan dihukum dan tidak akan dipilih. Cuman itu tadi, 65% masyarakat kita tidak menganggap bahwa preferensi ekonomi menjadi persoalan utama. Preferensi utama kita adalah sosiologis dan psikologis. Merakyat, suka diajak selfie, sering kelihatan bisa diajak ngobrol, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya kira inti menjadi problem kita yang bersih. Saya kira begini, tadi kan kita mengharapkan partai politik, harapannya kepada Nasdem kan gitu. Yang menurut saya, ya, semakin tidak mungkin harapan itu. Semakin jauh. Masih ada Bang Akbar Faisal. Nah, Akbar Faisal juga semakin pesimis. Nah, jadi kita berikanlah kita limpahkan harapan ini kepada partai baru, yaitu Partai Gelora nomor 7. Silakan, Bung Fahri. Kalau saya sih sebenarnya tidak keluar dari percakapan tentang sistem. Pak Jokowi harus dipuji tentang pembangunan infrastruktur fisik. Gitu. Saya kira spontanitas seperti yang dimiliki oleh Pak Jokowi itu kadang-kadang ada benarnya. Cuman itu harus dibela. Gitu. Karena infrastruktur itu memang punya efek kepada pemerataan. Dan memang bisnisnya negara itu hanya infrastruktur, infrastruktur fisik dan infrastruktur non-fisik. Itu kalau dalam ekonomi itu barang dan jasa kan. Jadi public good and public services, that is the business of a country, a government gitu. Nah, itu harus dibela sebenarnya. Tapi yang saya kritik dari awal itu adalah infrastruktur pikiran, jalan pikiran. Karena diskusi yang kayak begini ini nggak boleh putus di apa namanya podcast, dia harus masuk ke dalam lembaga negara, dia harus dipimpin oleh West Wing Jenderal Muldoko gitu, dia harus dielaborasi oleh One Team Press yang dipimpin oleh Pak Wiranto, dia harus di apa namanya agendakan oleh komisi-komisi di Dewan sehingga dia bisa menjadi satu sistematika penyelesaian masalah yang punya efek kuat kepada pemerintahan gitu. Kalau ini kan sebenarnya sukarela. Jadi orang mau ngikut omongan kita juga kan tidak ada paksaan kan. Ini mubah saja ini, boleh diikuti, boleh tidak diikuti. Nah, ini yang menurut saya di apa namanya di awal memang saya sudah kritik ini gitu. Tapi tidak ada yang berhasil meyakinkan Pak Jokowi bahwa selain akselerasi pembangunan yang beliau lakukan itu juga front ini perlu dibuat gitu. Kita waktu Pak Mahfud MD diangkat misalnya sebagai Menko Polkam, kita tadinya mengharapkan Pak Mahfud akan mengorganisir pikiran-pikiran publik itu dalam percakapan yang apa namanya state begitu. Jadi apa namanya membuka ini ke ruang diskusi negara. Rupanya tidak, dia ngambilnya itu pribadi. Dia jadikan itu sebagai apa namanya wacana dia pribadi yang menciptakan banyak kehebohan yang sifatnya dan dinisbatkan kepada dia pribadi saja. Misalnya kalau ada orang mengkritik kemarin yang terakhir itu tentang apapun isu-isu terakhir lah, ya dia tanggapannya pribadi. Oh, nggak ada di pemerintah kayak gitu. Ada masalah di kepolisian, dia hajar itu kepolisian, tapi tidak ada rapat yang memutuskan bahwa begini cara kita amputasi persoalan ini di kepolisian. Ini petunjuknya Bapak Presiden, undang-undang ini harus kita ubah. Institusi Polri yang bernama ini harus diciptakan gitu. Kompolnas harus direform ya kan, diisi oleh orang-orang yang lebih independen. Itu enggak ada itu percakapan begitu. Jadi
tidak pernah ada isu yang merupakan problem kita itu diabsorpsi oleh negara lalu keluar solusi sistemik gitu. Tapi itu hanya menjadi percakapan yang hilang ya dalam waktu hari-hari. Padahal ini banyak masalah yang memang fatal. Coba bayangkan ini sekarang kasus Sambo misalnya ya. Sampai hari ini itu oleh publik dianggap sebagai tontonan menarik. Dan pengadilan membuka itu apa namanya diskusinya karena mungkin itu bisa dianggap sebagai upaya untuk mengembalikan kepercayaan orang kepada pengadilan. No, nggak ada gunanya kita ngikutin kasus Sambo buat apa? Dalam negara demokrasi itu ada etika yang namanya limit to broadcast. Ruang sidang itu termasuk yang tidak boleh di broadcast. Buat apa kelakuan seorang Sambo ini ditonton? Sekarang belok lagi, katanya istrinya diperkosa oleh orang sudah meninggal. Yang tidak bisa kita konfirmasi tidak benar. Ini apa? Ini kan kegilaan-kegilaan ini. Siapa yang mengambil percakapan ini lalu kemudian menyerapnya jadi solusi negara? Itu nggak ada. Gitu. Termasuk juga yang perlu kita bahas dari krisis itu adalah apakah kapasitas terpasang negara kita tidak kuat menghadapi arus krisis. Kalau rakyat menurut saya percaya itu. Ada satu buku nih yang lagi saya baca itu apa namanya Rutger Bregman, seorang sejarawan Belanda, Humankind. Jadi dia menulis tentang pada dasarnya kata dia itu manusia itu baik. Dia menggambarkan suasana dalam perang di Eropa antara Jerman dengan beberapa negara di sekitarnya itu dalam suasana yang luar biasa yang kata orang bahwa perang itu menciptakan tragedi. Dia bisa menggambarkan bahwa perang itu mendatangkan solidaritas, melahirkan empati, perasaan bersama, menyatu, berbagi. Dia bilang manusia itu baik, apalagi manusia Indonesia. Orang Indonesia itu coba kena krisis coba. Pemerintahnya kelimpungan, tapi rakyatnya itu akan menghadapi masalah ini dengan baik. Kita punya kekuatan untuk itu. Nah, jadi sebenarnya kapasitas terpasang ini harus kita bahas. Supaya pemerintah juga lebih rendah hati untuk menimbang persoalan-persoalan publik. Mengambil sikap yang menyesuaikan diri dengan suasana masyarakat kita. Saya kira debat-debat seperti itu diperlukan. Yeah. Cuman nggak ada forumnya karena pelembagaan ini nggak ada. Itu yang saya sedihkan di rezim kita 10 tahun 8 tahun belakangan ini gitu. Yeah. Itu ya, Pak. Yeah, saya kira gitu. Jadi ya soalnya gini ya. Yeah. Bayangkan profesor-profesor ternama ya kan dengan keahlian masing-masing minta pengarahan Pak Jokowi ya pusing. Kampus maksudnya kan. Bukan dibalik gitu. Betul. Pak Jokowi itu orangnya mau kok dengar gitu ya. Yeah. Cuman karena dia dididik oleh orang-orang yang sebetulnya penjilat-penjilat ini, ya sebenarnya jadi beginilah gitu ya. Artinya begini loh, banyak hal sebenarnya ya, yang bisa kita selesaikan. Saya tahu loh, dari pertama Pak Jokowi orangnya sederhana, menjadi sekretaris luar biasa, karena betul-betul ditreatment secara luar biasa sama para penjilat ini gitu loh. Jadi itu kan yang sebenarnya permasalahan inti di Indonesia seperti itu. Ini kan seperti Raja Arab, Mas. Ya kan, kalau Raja Arab itu kan begitu. Kalau dia ketemu rakyatnya, kalian mau apa dari saya? Kan gitu. Tapi kalau ketemu Amerika, tolong berikan saya sesuatu nasihat, kan gitu. Nah, jadi posisinya seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat memang, yang paling bahaya itu ketika lingkungan terdekat, yang sebenarnya bisa memberikan masukan-masukan yang positif untuk melakukan perbaikan dan perubahan, tapi diam saja. Atau bahkan, bukan hanya itu, dia menikmati itu. Nah, ini yang terjadi, bahwa bahaya sekali kalau seorang pemimpin itu secara psikologis, dia tidak mau mendengarkan lingkungan di luarnya. Hanya ingin mendengarkan lingkungan terdekat. Gitu. Nah, jadi, kalian boleh saja dekat sama Pak Jokowi misalnya. Tetapi kan dalam konteks sehari-hari kan tidak terlibat. Itu persoalannya kan. Gitu. Kalau perlu ya diajak ngobrol-ngobrol kan gitu. Tapi sehari-hari kan bukan Adian, bukan Pariamsa. Iya itu kan ada satu pemantunya yang sangat luar biasa berkuasa gitu kan ya. Dari masalah A, B, C, D, dia juga gitu ya. Menurut saya itu nggak sehat. Nggak ngerti ekonomi pun G20 dia juga yang pegang. Ya, padahal sebetulnya. Siapakah dia? Padahal sebetulnya kalau menurut saya ya kita kan tahu siapa dia gitu kan. Menurut saya kenapa
tadi Bung Adian bicara seperti itu, kesayangan dia terhadap apa yang pernah diperjuangkan gitu ya. Saya juga yakin dia juga nggak setuju tuh sama orang yang merasa dirinya paling bisa mendesain Indonesia gitu kan. Yang sekarang ini gitu ya, bayangkan berapa nomenklatur tuh di tangan dia ya. Seolah-olah everything is gitu ya, di satu tangan. Dan juga nih, ada untuk kedepannya, oh si ini pemimpin yang baik segala begitu. Yang kita tahu lah, gitu. Yang kita tahu akan jadi apa. Nah ini kan harus kita berani lah bersuara gitu ya. Mari kita sama-sama bersuara gitu kan. Mas ini sama si Adian ini sama-sama murba. Iya. Latar belakangnya murba. Kok murba? Enggak ada kan. Ya. Kita merah putih. Enggak, dulu lah. Enggak lah. Kita dulu lah. Ya kan? Enggak, kalau kita sih berarti kan harus penutup dari Adian ini. Ya, kemudian kan Mas Heros ini terus terang aja kan menjadi nasionalis. Iya, iya. Ya kan? Karena apa latar belakangnya GMNI. Iya. Nah, pola Adian dengan Mas Heros itu kan beda. Mas Heros mencoba melakukan perubahan dari luar. Nah, Adian itu dari dalam. Kagak juga, Bang. Sempat mau coba masuk, nggak masuk aja. Akhirnya pilihan dari luar itu bukan pilihan sadar. Tapi pilihan terpaksa. Enggak, aku juga sering diskusi sama Mas Heros. Kenapa sih kagak sabar waktu itu? Enggak, ada alasan untuk membenarkan langkahnya. Bang Adian, pertanyaan. Kalau Pak Heros mau masuk ke PDIP, apakah pintu masih terbuka, Bang? Bukan. Ini banyak senior-senior kita begini. Ini kalau ngomong, Adian, begini. Jadi, Bung Karno itu. Jadi, kita masuk, dia keluar. Parah. Ya itulah Ardian yang saya harapkan. Iya. Jadi kalau Ardian tadi nggak menyerang KSA itu bukan Ardian. Iya. Karena apa? Karena dia tidak memahami yang sesungguhnya. Iya. Ini kan yang sesungguhnya terjadi di dalam. Buat apa dibuka kita tidak penting. Yang penting gini. Saya sudah bangga melihat Ardian ya masih tetap pada pendiriannya. Banyak hal-hal yang sebetulnya ya banyak orang-orang merasa tahu tapi nggak tahu ya, biasanya kita lebih baik diam saja dulu gitu kan, karena apa, banyak hal sebetulnya yang bisa dibicarakan secara terbuka di ruang terbatas, secara terbuka di ruang publik, secara terbuka. Ini kayaknya soal internal mereka ini. Aku juga ingin cerita ini Mas Heros, waktu Kongres PDIP di Semarang. Dia ngomong nih sama saya, Pak, gua itu diminta sama Mbak Mega untuk menjadi siap-siap menjadi calon ketua umum di Kongres di Semarang. Benar Mas, benar. Akhirnya aku masuk ke kamar Mbak Mega di pas di Semarang itu kan, Mbak. Mbak dulu kan minta si Kumis. Katanya untuk menjadi calon ketua umum. Benar Pan, kata Mbak Mega. Tapi kalau aku maju dia mundur dong. Enggak. Ini masalah sebenarnya banyak masalah ya yang tidak perlu dibicarakan. Iya. Sejarah jadi tahu sama tahu. Iya, sejarah buku tersendiri. Tapi ini boleh di ini enggak? Apa perlu diedit yang ini? Enggak, begini. Permasalahan yang ada sekarang. Kita lihatlah perjalanannya ke depan. Nah, seperti apa? Ini kan mereka yang diskusi gue yang gergetan. Kan sebetulnya gini apa ya, banyak sekarang, makanya saya juga ya ngelus dada aja ya, kan banyak hal-hal yang sebetulnya saya masih bangga lah lihat Adian masih ya tetap semangat walaupun sangat partisan. Ya, tapi kan kita hargailah semuanya ya. Banyak hal-hal yang sebetulnya belum diketahui publik gitu ya, yang itu menjadi mungkin
rahasia sejarah pada saat tertentu. Ya. Yang pada saat tertentu akan terbuka semuanya. Ya. Sudah turun tangannya Bang. Kalau dokumen dari CIA itu 30 tahun baru bisa dibuka. Ya. Sekarang turun Bang. 25. Sekarang belum. Tidak jadi bisa saya ingin katakan begini ya. Kita kan yang insya Allah di sini pelaku waktu saat reformasi kita semua terlibat ya. Memang banyak hal-hal yang sebetulnya kita masih harus perbaiki. Tapi kan tidak akan selesai kalau kita saling menyalahkan terus ya, itu kan ya. Bukan saya sok berkata bijak ya. Contohnya, ya sekarang contohnya, oke kita lihat beberapa kebijakan dari Pak Jokowi yang memang perlu dikritisi. Ya. Tapi juga kenapa tidak ada keberanian untuk mengatakan itu yang bagus gitu ya. Hanya karena dia atas nama oposisi gitu ya. Nah hal seperti ini sebetulnya kalau saya lihat ya, sebetulnya yang berkuasa ini sebenarnya berkuasa beneran nggak sih kan? Harusnya kan begitu ya. Kalau menurut saya, penguasa yang ada sekarang itu gitu kan, semuanya itu kan tidak dalam pengertian berkuasa sepenuhnya. Kalau kita lihat dalam konteks ya permainan kekuasaan yang lebih okay. Dalam pengertian sesungguhnya. Ya, Prof. 3 menit ya Prof. Karena 2 menit lah waktu kita sudah di apa? Iya. Saya cuma mau menggarisbawahi apa yang tadi dikatakan, bahwa ini di belakang ini semua ini siapa. Dan juga tadi yang dikatakan oleh Bung Fahri, bahwa ini kenapa kita tidak membicarakan kenegaraan, Mahfud aja sampai membicarakan secara pribadi gitu. Nah inilah yang dilihat bahwa institusi ini semuanya tidak berjalan karena ada faktor yang tadi di belakang itu yang tidak bisa dikemukakan. Karena kebijakan ini sudah sudah diputuskan di dalam itu, di dalam yang tertutup. Nah, yang masalahnya adalah di sini ini terkena kepada demokrasi tadi dan terkena juga kepada ekonomi. Jadi kalau kita lihat ekonominya, kebijakannya dibuat undang-undang yang untuk pro oligarki tadi gitu. Jadi kita lihat sekali bahwa inilah yang membuat kemiskinan kita yang 2021 yang tadi itu adalah meningkat gitu. Dibandingkan dengan yang sebelumnya 2019 gitu. Nah inilah kemiskinan ini, pembangunan ekonomi ini kelihatannya itu naik, tetapi yang menikmati lebih besar adalah mereka yang berkuasa dan khususnya ya yang di mineral dan sebagainya itu. Inilah. Dikit aja. 1 menit, ya. 30 detik. Ya. PDI Perjuangan keluar. Nasdem keluar. PKS keluar. Dipecat. Mereka gagal memperbaiki partainya, lalu keluar ataupun dipecat, dan sekarang berbicara mampu memperbaiki negaranya. Terima kasih. Saya respon dulu. Ini baru 30 detik. Ini ada. Ya, pemikiran yang pragmatis itu kita hargai. Bahwasanya problem bangsa ini begitu besar dan problemnya sekultural juga begitu besar, mungkin nanti pada tahapnya saat tertentu Adian akan mengerti, akan memahami. Sudah tahu. Ada template-nya ini. Kita lama bergaul di sini loh. Cuma waktu masuk aja waktu keluar diam. Ternyata ada template-nya. Ada terasa paling kritis. Dalam konteks apa? Nah, yang substantif atau yang ya sifatnya cuman lambang aja gitu kan. Nah itu yang sebetulnya gitu. Kalau bicara core ya, saya simpulkan terakhir. 20, kita sudah menuju 5 tahun setelah reformasi dari Orde Baru, Orde Lama, kira-kira begitulah fase sejarah. Kita telah belajar tanya. Maka di tahun 2024 nantinya saya berharap, saya bermimpi orang-orang yang kata istilahnya Fahri tadi itu adalah memahami infrastruktur pikiran, infrastruktur apa itu namanya, jalan pikiran. Jalan pikiran itu mengambil peran dan memang mendapatkan peran untuk itu. Dari sisi partai politiknya, dari partai-partai lama, di PDIP itu banyak berpikir loh sebenarnya. Cuma saya nggak tahu kenapa kemudian tidak cukup mengambil peran besar, atau mungkin tidak mendapatkan peran. Enggak, biasanya begini, kalau ada pemikir yang bagus di PDIP jadi dubes. Nah kemudian ada partai-partai baru ya. Ini ada partai baru, partai buruh, progresif cara berpikirnya Iqbal. Kita berharap keberpihakan kepada tenaga kerja ada.
Secara politik ada Gelora, kita tahu banyak yang Pak Riamsa. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jangan lagi kemudian orang-orang yang tak cukup punya niat baik terhadap Republik itu mendapatkan peran lagi. Dan untuk itu, tadi saya sudah ngomong sama Adian. Adian, apapun problemmu, you harus masuk kembali ke DPR. Ada banyak kisah ya, tentang... DPR sekarang? Iya, DPR. Dia harus masuk lagi nantinya. Oh, ya. Jangan sampai dia kalah oleh orang-orang yang kita tidak tahu juntrungannya dari mana. Dan Akbar masuk DPR lagi. Nah, itu lain lagi ceritanya. Kan, gitu. Itu yang saya masuk. Maka, saya berharap sih sebenarnya, apa teknologi baru seperti ini semakin kita gaungkan. Fahri juga, saya jujur saja ya. Terlular kayak ini. Apa namanya itu, tampilkan siapa caleg-caleg Anda untuk kemudian kita berikan penguatan, apapun partai kita. Karena memang harus begitu, jangan lagi kita kalah oleh orang-orang yang membuat kita mundur ke belakang. Saya cuma minta pesan satu ya, mungkin kalau ada umur untuk saya sendiri ya. Kenalilah musuhmu yang sebenarnya, itu aja. Itu imbang. Ya, ya. Oke, okay, Pak. Yang musuhmu yang sebenarnya adalah dirimu sendiri. Wah, wow. Ya ini Mas Eros harus dengar juga cerita teman-teman tentang dia. Jangan selalu bercerita tentang orang lain. Dia itu terlalu cepat menyerah. Itu problem saat itu sama teman-teman. Iya dong. Ini refleksi. Iya, karena dia saya anggap penerus. Ya, ya. Jadi dia wajib mengatakan begitu. Iya, iya. Ya. Dipahami, Bang. Kalau yang menerusnya sudah tahu banyak ya pasti buat ya, menerus ya. Namanya juga memberi. Dipahami, Bang. Biasanya gurunya berhasil. Ya. Dengan begitu kan saya bangga. Iya. Ya, ya. Dengan dia berani mengatakan begitu di publik kan saya bangga gitu. Demikian refleksi akhir tahun PDIP ya. Kalau Mas, apa, ya, kan kita juga ketemu dengan teman-teman dulu. Yang paling penting kan. Satu di garis bawah ini. Saya ada di satu tempat tertentu waktu itu ya, di mana harapannya kan nggak seperti ini. Ya. Saya berharap juga, saya senang aja lah punya teman-teman yang kritis gitu ya. Tapi kita bicara seperti ini, yang kemudian juga kita masuk lagi ya ke dalam sisi pembusukan dan kita menikmati dengan debat-debat yang seperti ini, ya nggak akan perubahan terjadi seperti yang kita harapkan lah. Ya. Di tempat mas, di tempat mana apa yang dalam keinginan kita pasti kita dapatkan. Di saat mana kemudian kita mendapatkan segala sesuatu yang semuanya menyenangkan buat kita. Mungkin tidak kita masih perlu menciptakan tempat itu. Iya. Ingat itu ya kan. Betul. Artinya jangan terlalu menyerah bahwasanya tempat yang ini tidak kondusif dan seterusnya. Justru kita ada untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik kan itu. Saya kira kita sisakan dulu mas, karena kita tidak sekali ini aja bertemu. Ya, ya, ya. Berdoa lah bang. Ya. Mana hati ini. Ya. Jadi ini dari unpacking, kemudian tidak ada yang disensor, jadi unsensor. Ya, cocok. Jadi kita bongkar dan tidak ada yang kita sensor ini ya. Termasuk yang jadi ketum tadi. Nah, jadi okay, saya kira lanjut, ya, luar biasa ini pertemuan kita ya. Ini jangan sekali ini saja saya kira kita bertemu. Iya. Insya Allah akan kita lakukan lagi apa sebulan atau satu setengah bulan yang akan datang karena pasti berbeda. Tapi jangan di sini, ntar aja berkelahi lagi. Oh nggak berkelahi. Kita akan bikin ini di tempat daerah wisata rakyat. Oh, ya. Kalau perlu kita berdialog di atas perahu. Cuma memang persoalannya kalau online nggak ada wifi-nya, nggak ada internetnya. Oke. Adian bilang aku setuju aja di tempat aku tolong internetnya dipasang. Oke, saya kira terima kasih ya buat semuanya Mas Eros, ya kawan-kawan semuanya. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat ya untuk perbaikan bangsa kita dan tadi tidak hanya berhenti di podcast seperti kata Bung Fahri, ini berlanjut dan menjadi pembahasan-pembahasan banyak pihak ya, terutama adalah orang-orang yang diberi tanggung jawab dalam negara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.